Oke, silakan areta, anakku. Teman-teman mari kita berdoa. Dan saya Kami akan mendengarkan firman dari kami supaya kami bisa menerima baik. dan hukumnya di depan kami sehari-hari. Kami juga Miss Devi yang akan membacakan firman mu di berikan nikmat yang daripada pada Terima kasih, Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Miss Devi akan share dari sini. Kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab di mana ada, ada, okay, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, thank you. Miss Devi ulangi sekali lagi. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, Mustivi akan bacakan renungan hari ini. Jadi renungan hari ini mau mengatakan bahwa iri hati itu apa sih sebenarnya gitu ya? Kita udah tahu ya, iri hati itu ada yang bilang bahwa ketika kita mengingini eh, milik orang lain mis gitu, atau ada yang lain mungkin Miss Devi mau bicara dia, menurut dia apa sih iri hati bibirnya dikontrol, bibirnya dikontrol, ya. Hmm, hati itu mengingini milik orang lain. Tadi Miss Devi bilang gitu, ada yang lain. Iri hati itu um, nggak bisa bersyukur. Oh, gak bisa bersyukur. Oke, okay, thank you. Menurut Leticia. Iri hati itu apa sih? Sering banget, kan? Um, iri hati itu adalah seperti um, gua nih, sini. Hmm? apa? Kayak ngeliat barang, ngeliat apa yang punya orang lain itu, tapi kita kayak mau juga gitu. Oh oke okay. oke okay, Pakku apa? Jadi hati itu tidak puas akan keinginan orang lain, tapi uh, membanding-bandingkan yang punya orang lain bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Oke okay. bisa dibacain dari Erika. Kalau menurut saya itu dia cuma melihat enaknya kita aja tanpa tahu perjuangan orang itu dan yang Sebenarnya yang terjadi pada orang itu. Jawaban kalian bagus semua ya, keren-keren semua ya. Maksudnya intinya sama gitu ya. Ketika kita tidak bisa memiliki, ketika kita mengingini, ketika kita tidak puas ya, ketika kita uh, mulai mengorek ngorek ih kok dia tuh kayak gini ya. Nah kita mengapa? Simple banget iri hati. Tapi terkadang kita bingung mendefinisikannya. Apa sih iri hati itu ya? Jadi iri hati itu kata yang sudah sering sekali kita dengar ya, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, bahkan gereja. Nah, di keluarga juga sering terjadi seorang adik iri kepada kakaknya. Itu hal yang simpel gitu ya, seorang kakak iri kepada si adiknya. Itu hal yang sangat simpel banget. Nah, ternyata iri hati itu bukan hal sesimpel kita ngomong iri hati ini. Jadi, iri hati itu bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung, atau bila melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan. Iri hati itu bisa dikatakan cemburu, gitu ya, atau sirik. Nah, terhadap orang lain. Yang jelas orang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataannya bahwa orang lain lebih bahagia, orang lain lebih berhasil gitu di pandangannya sendiri. Padahal orang itu biasa aja, tapi karena dia sudah iri, cemburu, sirik, akhirnya dia mulai menilai negatif kepada orang tersebut. Ujung-ujungnya karena dia nggak suka sama orang itu, gitu ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, iri hati menurut Alkitab itu sangat berbahaya, karena ketika dia iri hati, mulai mengakibatkan kekacauan. Dan ada segala macam perbuatan, seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali, atau bahkan tidak bisa pernah mengucap syukur kata teman saya iri hati itu melihat dia bersama melihat dia bersama orang lain ya oke okay. ini dalam banget ya kata teman saya kata teman saya perasaan baru deh Miss Devi bawain ini gitu ya kok kata teman saya gitu ya ini kata teman saya atau kata diri sendiri gitu ya bahagia melihat dia bersama orang lain gitu ya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama ya jadi kalau orang udah iri hati sudah dipastikan dia tidak bisa menerima bahwa ini loh berkat Tuhan, tidak bisa mengucap syukur gitu ya. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok dia diberkati, aku enggak. Kok dia dibeliin, aku enggak. Kok dia diginiin, aku enggak. Tuhan itu kok enggak adil? Mama itu kok enggak adil? Papa itu kok enggak adil? Nah, itu sudah mencerminkan bahwa diri kita kehilangan damai sejahtera. Nah, perlu dipertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah penuhkan rasa cinta Tuhan, kita nggak mungkin iri hati. Dia dibeliin, oh ya, it's okay, mungkin dia butuh. Ya, nah, terkadang iblis itu memakai cara seperti ini, gitu ya. Jadi, iri hati itu sama seperti ular berbisa yang menyelinap diam-diam dan bersembunyi di dalam rumah, mengancam nyawa pemiliknya. Iri hati yang kelihatannya sepele, ya, ternyata ini bukan hal yang sepele. Banyak orang gara-gara iri hati jadinya dia jadi marahin orang. Bahkan ujung uji yang sampai dia membunuh karena iri hati, cemburu, sirik gitu ya. Dia nggak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sebelum semua itu terjadi Tuhan sudah ingatkan di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri itu pasti ada dan akan mengakibatkan kekacauan dan segala macam kejahatan, bukan satu macam, tapi segala macam kejahatan sudah diwanti-wanti jauh sebelum kita ada. Ya, jadi perbuatan jahat apa saja yang akan dibawa oleh iblis melalui pintu ini, yaitu iri hati, sekedar cemburu, sekedar sirik, sekedar nggak terima. Ya, bahkan sampai ada yaitu ujung-ujung bahkan kalau kalian lihat dia cemburu buta dia iri hati karena si yaitu tadi yang dikatakan oleh Rachel ya bahagia melihat apa, orang yang ya apa tadi itu bahagia apa, iri hati itu melihat ke dia bersama orang lain gitu ya nah terkadang kita merasa kayak ya udahlah tapi ternyata ya udahlah nggak berhenti sampai di situ saja kita mulai memendam satu oke iri hati yang pertama iri hati yang kedua kita ingat kita pendam kita ingat kita pendam dan sampai akhirnya hati kita menjadi panas dan nantinya akan menjadi bom waktu nah kita bisa lihat iri hati itu ternyata sudah terjadi juga pada Kain dan Habel ya Kain merasa iri pada saudaranya Habel ya bahwa korban persembahannya kalah hatinya panas wajahnya muram gitu ya lalu Tuhan melihat Kain. Nah, di ayatnya yang kalau kalian baca selanjutnya ya di dalam kejadian itu firman Tuhan tuh berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mukamu muram? Apakahmu apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Ujung-ujungnya akhirnya tetap dibunuh. Nah, itu luar biasa ya. Jadi, jangan sampai iri hati mulai merogrogoti kalian karena bahaya. Ah, enggak, mis biasa aja. Sekarang biasa aja. Sebentar lagi enggak tahu gitu ya. Lima tahun lagi enggak tahu gara-gara iri hati, kalian malah jadi enggak damai sejahtera. Lalu gimana Miss, supaya kita itu enggak iri hati? Nah, supaya terlepas dari rasa iri hati, kita harus makin dekat kepada Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa, baca firman. Jangan sedikit pun memberi celah kepada iblis. Iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang-orang yang percaya. Orang-orang menghancurkan orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera, menghancurkan orang-orang yang penuh dengan sukacita, ya. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ada nasihat dari Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sebelum nih, sebelum ada kekacauan, sebelum kita membuat kekacauan, sebelum kita membuat segala macam perbuatan jahat, ya. Pikirkan semua yang baik, semua yang benar. Benar nggak ya tindakanku? Jadi sebelum bertindak, pikirkan itu baik-baik. Jangan sampai gara-gara iri hati masalah sepele, itu malah jadi kita buat iblis itu tertawa malah mendukakan hati Tuhan. Itu simpelnya ya. Apakah aku tuh mau menyenangkan hati iblis atau menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mulai iri, kita sadar-sadar. Iblis mulai ngintip nih, dosa mulai ngintip nih, sadar. Oh, mungkin mama belikan dia seperti itu. Oh, mungkin karena adik itu butuh. Oh, mungkin kakak tuh lebih butuh. Tapi kalau kalian ngomong baik-baik, "Ma, Pa, aku juga butuh." Pasti akan dipikirkan, pasti akan diberikan. Ya. Jadi sebelum nih dosa mengintip nih, Wanti-wanti wanti diri kalian, jangan sampai aku berbuat dosa hanya gara-gara iri hati. Jangan sampai aku menjadi seperti kain dan Habel. Ya, pikirkan itu jauh sebelum kalian ada. Semua ini sudah diperingatkan, dan hari ini kita diingatkan lagi: jangan pernah iri kepada orang lain. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Setiap orang diberkati, setiap orang diberikan sukacita, setiap orang diberikan kedamaian masing-masing. Jadi, jangan pernah iri, kalian punya masa depan masing-masing juga. Keberhasilan kalian masing-masing. Caranya juga berbeda. Nggak mungkin sama. Paham ya? Oke okay ya. Oke, okay, kita akan aminkan firman Tuhan ini. Miss Devi akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak pada pagi yang indah ini kami diizinkan untuk membaca kebenaran firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, Bapak, untuk tidak iri hati. Ajar kami untuk tidak cemburu. Ajar kami untuk tidak sirik kepada orang-orang di sekitar kami, terutama dalam keluarga kami, ya, Bapak. Kami tidak mau Bapak dosa mengintip Bapak. Kami tidak mau Bapak menjadi anak yang mendatangkan kekacauan. Kami tidak mau menjadi anak yang mendatangkan segala macam kejahatan ya Bapak di tengah-tengah keluarga kami. Nah menjadikanlah kami anak-anak yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan berkatmu di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini, kami akan belajar, Bapak, secara online. Mari, Tuhan, Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikan kami kesehatan, kepintaran, kecerdasan, pemahaman yang baik, serta ketelitian, Bapak, dalam memahami sebuah materi yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati juga jaringan internet, baik di sekolah maupun di rumah kami masing-masing, Bapak. Perangkat yang kami gunakan, mari, Tuhan, Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal pagi ini sampai pada siang nantinya, Bapak. Ampuni setelah dosa dan salah kami, Bapak. Kami serahkan doa ini, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, yang belum ganti baju, silahkan ganti baju dulu, perbaiki bajunya. ya. Biar nanti gurunya pada saat ngecek, itu kalian sudah benar semua. Oke ya, selamat belajar, semangat buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi untuk penilaian harian hari ini adalah tentang getaran gelombang dan bunyi ya. Ada 10 soal yang bisa kalian upload sekarang di Moodle. Ya. Oke. Okay. Sekarang kalian bisa buka Moodle-nya. Dibuka LMS-nya. Sudah kelihatan penilaian hariannya untuk getaran gelombang dan bunyi? Beritahukan saya apabila belum, ya. Jadi, Miss meminta konfirmasinya, apakah kalian sudah bisa akses penilaian harian di LMS Muda? Ya, oke, Adeta sudah, ya. Oke, Nikola juga sudah, Theodorisa juga sudah. Baik, sekarang kerjakan waktunya sampai jam 9 lebih 10 ya. Baik, sekarang kerjakan anak-anak. Jika ada soal yang kurang jelas atau kurang paham maksudnya, bisa kalian tanyakan ke saya. Saya masih open kamera ya. Kalau mau bertanya, eh, resen ya anak-anak. Jadi, supaya saya bisa lihat siapa yang mau bertanya, jangan chat. Jadi, kalau chat, kadang saya tidak kelihatan, ya. Jadi, kalau resen, kan kelihatan. Oke, silakan dikerjakan, anak-anak. Waktunya satu jam, ya. Ya, Elita, penilaian harian Getaran Gelombang Bunyi. Tidak boleh pako. Tidak boleh buka buku ya. Coba diingat pembelajaran yang kemarin. Saya sudah jelaskan kan minggu lalu dan memberitahukan kalau hari ini ada penilaian harian ya. Lexia, ya. Lexia ya, silakan buka uh, LMS modul penilaian harian. Ya, enggak apa-apa. Lexia ya, buka penilaian hariannya ya. Ya, Theodorisa, ada pertanyaan? Miss, cepat. Kecepatan gelombang itu ditanya cepat rambatnya. Ya, untuk cepat rambat gelombang namanya V ya, simbolnya V atau cepat rambat. Ya, Ya, halo shalom. Selamat pagi, anak-anak kelas 8A. Sekali lagi, bisa ucapkan halo shalom. Selamat pagi, anak-anak kelas 8A. Terima kasih buat respon kalian. Ya, bisa berharap uh, kalian bisa segera untuk menyalakan kamera kalian sesuai dengan apa yang sudah uh, disepakati bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ya, tidak mau buang-buang waktu kita. Ya karena waktu kita ini sangat singkat sekali proses pembelajaran jarak jauh ini, jadi Mister berharap kerja sama dari kalian anak-anak ya. Mister tidak bisa uh, seorang diri, Mister butuh ada interaksi dari kalian nantinya. Ya baik, terima kasih buat anak-anak yang dengan segera uh, menyalakan kamera kalian dan Mister berharap anak-anak yang belum menyalakan kamera tolong segera bisa dengan cepat menyalakan kamera kalian ya. Ini untuk mempersingkat waktu kita. Oke, sambil berjalan, silakan anak-anak yang belum bisa menyalakan kamera kalian. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari anak-anak kelas 8A kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kalian bisa eh duduk kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Mari. Mari kita berdoa segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadaMu terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikanMu buat kasih anugerahMu dalam kehidupan kami kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat memahami untuk dapat mengerti setiap proses pembelajaran ini dengan baik tentunya Tuhan kau rapi setiap hari di tempat ini khususnya anak-anak kelas 8A kiranya dalam proses pembelajaran ini mereka dapat melihat mereka dapat sadar betapa proses betapa perjuangan para pemuda perjuangan para tokoh-tokoh pendiri bangsa perjuangan para pahlawan untuk mendirikan untuk memerdekakan sebuah negara Republik Indonesia dengan semangat dengan kerjasama yang baik tentunya Tuhan memampukan setiap kami untuk dapat memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme untuk menyadari betul untuk dapat mencintai bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Tentunya Tuhan rapi setiap mereka, anak-anak tempat ini, biarlah kecerdasan, kepintaran, akhlak, karakter budi pekerti yang baik turun atas setiap anak-anak kelas 8A. Engkau pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi alatmu. Kami sambut aktivitas kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih, anak-anak, buat respon kalian. Ya, tinggal empat anak lagi segera kalian bisa nyalakan kamera kalian, ya. Ya, baik, anak-anak, sebelum kita lanjut materi kita lebih dalam lagi di bab 2 ini, kalian tentunya sudah dapatkan, ya, kisi-kisi kalian, ya, berkaitan untuk penilaian tengah semester di semester genap. Nah, ya, sudah dapat. Ya, Mister akan sedikit sampaikan kepada kalian ya tentang kisi-kisi yang Mister sudah buat. Kalian bisa perhatikan juga LKS kalian ya. Bagaimana kita sudah selesaikan bab satu kita berkaitan dengan kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Benar ya? Di dalamnya ada latar belakang kebangkitan nasional ya mister minta di indikator soal di kisi-kisi yaitu menyebutkan latar belakang kebangkitan nasional. Nah, dari situ kalian bisa uh, pelajari di bagian A di LKS kalian berkaitan dengan uh, tokoh dari kebangkitan nasional. Ya. Ada yang masih ingat siapakah tokoh yang menggagas berdirinya sebuah organisasi uh, Budi Utomo? Satu orang yang bisa angkat tangan. Kalau ada yang masih ingat, silahkan Dea. Wahidin Sudirohusodo. Iya, tokoh kebangkitan nasional yang menggagas berdirinya organisasi Budi Tomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalian harus paham, kalian harus ingat apa yang sudah kita pelajari. Ya, itu sudah kita pelajari. Benar ya, benar. Kemudian Ketika Mister juga minta menyebutkan latar belakang kebangkitan nasional, bukan hanya tokoh-tokohnya saja, bukan hanya para perintis-perintisnya saja. Tetapi kalian juga harus pelajari, masih sama di bagian A tentang latar belakang kebangkitan nasional, yaitu awal dari kebangkitan nasional ini. Ya, Mengapa kebangkitan nasional ini bisa terbentuk? Ya, Dilatar belakangi oleh apa? nah kalian harus pelajari semua ada di sini ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bagaimana Belanda kala itu ya membuat sistem politik etis ya dari politik etis ini menyadarkan masyarakat Indonesia karena apa ada yang masih ingat tidak mengapa uh, dari kebijakan uh, Belanda waktu itu menerapkan uh, politik etis sehingga beberapa masyarakat Indonesia para pemuda bisa sadar bahwa negaranya, kondisi bangsanya dalam keadaan terjajah. Karena apa? Ada yang masih ingat tidak? Karena apa? Ada yang berani menyebutkan? Jangan pernah takut salah ya. Ya. Iya, terima kasih dia karena diberikan kesempatan untuk belajar. Ada yang namanya edukasi. Nah ini di bagian A. Kalian bisa perhatikan di LKS kalian halaman 3. Ya. Bagaimana politik etis ini programnya ada tiga. Yang pertama ada edukasi, ada transmigrasi, dan irigasi. Nah edukasi ini diberikan kesempatan bagi beberapa pemuda kala itu ya yang orang tuanya punya pangkat punya kedudukan sehingga anaknya bisa bersekolah. Nah, itu dipakai dengan baik oleh para pemuda sehingga pemuda-pemuda kala itu menggunakan kesempatan belajar itu dengan baik sehingga mereka sadar ya bahwa selama ini negara kita terjajah. Nah, seperti itu. Sudah jelas ya berkaitan dengan kisi-kisi. Nah, itu ya. Kemudian Kalian juga harus mengingat bagaimana organisasi Budi Utomo ini didirikan ya oleh para pemuda. Pemuda yang mendirikan organisasi Budi Utomo ini memiliki tujuan apa? Utama tujuan utama dari para pemuda yang men, uh, mendirikan organisasi Budi Utomo ini tujuannya apa? Mereka mendirikan organisasi ini. Selain bersatu dia Selain bersatu, apa iya? Terima kasih, Alan. Ya, mencerdaskan rakyat. Ya, para pemuda yang diberikan kesempatan pertama untuk belajar untuk bersekolah di sekolah Dokter Stovia, mereka gunakan waktu itu dengan baik, kemudian mereka tularkan ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapat dengan memberikan apa? memberikan apa kepada para pemuda-pemuda yang tidak punya biaya, yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Para pemuda memberikan apa kali itu? Pemuda-pemuda Stofia. Ada yang masih ingat tidak? Memberikan apa? Dana pelajar. Terima kasih Pakku, ada Alan ya, terima kasih. Rachel ya, jawabannya dari Rachel dan Alan ya, sama. Kaitannya yaitu memberikan uh, pendidikan yang layak, ya, melayakkan sebuah manusia. Nah kesempatan itu digunakan dan para pelajar Stofia sadar untuk membebaskan uh, diwakili kata-kata tersebut diwakili oleh Dokter Wahidin Sudurusodo, ya untuk membebaskan negara ini dari penjajah ya rakyat terus cerdas sehingga para pemuda para pelajar Sofia memberikan dana pelajar ya supaya para pemuda kali itu bisa bersekolah, bisa belajar dengan baik ya. Jadi sudah jelas ya apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya, mister berharap kalian tidak bingung berkaitan membaca kisi-kisi mister uh, di tabel 341 tentang menyebutkan latar belakang kebangkitan nasional. Nah, kita beralih lagi. Setelah menyebutkan latar belakang kebangkitan nasional, mister minta menyebutkan makna dari kebangkitan nasional. Kalian bisa perhatikan. Ya. Berkaitan dengan menyebutkan makna kebangkitan nasional, kalian bisa buka LKS kalian dan kalian bisa pelajari di bagian B anak-anak di halaman 16. Ya. Di bagian B di halaman 16 berkaitan makna dan arti penting kebangkitan nasional. Ya, Mister minta menyebutkan makna kebangkitan nasional. Ya, berarti kalian harus pelajari dengan baik berkaitan dengan pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotis ya tujuan para pemuda Indonesia dituntut untuk dapat memiliki jiwa nasionalis jiwa patriotis terhadap Republik Indonesia itu tujuannya untuk apa anak-anak Coba berikan pendapat kalian. Di sini tidak ada jawaban salah atau benar ya. Berikan pendapat kalian. Mengapa para pemuda Indonesia dituntut diminta untuk dapat memiliki jiwa nasionalis dan jiwa patriotis? Ya, penjabaran lebih uh, panjangnya seperti apa Dewa? Eh, uh, Dewa lagi. Si Dea, ya. Penjabarannya lebih panjang itu seperti apa? Menghidupkan kembali jiwa nasionalisme. Jiwa seperti apa nasionalisme itu? Harusnya dijabarkan. Seperti apa, de Dea? Ya. Menghidupkan kembali jiwa kalau nasionalisme itu bicara tentang jiwa apa? Dea. Jiwa mencintai bangsa. Iya cinta dan bangga terhadap Republik Indonesia. Ya. Nah, terima kasih. Ini jawaban dari Alan. Karena kalau pemuda rusak negara tidak bisa maju. Benar sekali. Sehingga para pemuda diminta untuk dapat memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, memiliki semangat juang ya untuk dapat meraih tujuan nasional bangsa Indonesia ya itu kalian harus pelajari kemudian kalian bisa perhatikan juga ya dari semangat nasionalisme ya, apa yang kalian bisa terapkan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari nah kalian tentunya bisa uh, jawab itu dengan mudah ya menerapkan jiwa nasionalisme dalam kehidupan kalian sehari-hari ya Contohnya kalau dalam lingkungan sekolah kalian bisa menghargai pendapat teman kalian yang berbeda pendapat. Ya, sesuai dengan pertanyaan Mister beberapa minggu yang lalu ketika kalian diperhadapkan oleh perbedaan pada saat rapat, pada saat sidang oleh teman-teman kalian, apa sikap kalian? Apa sikap kalian anak-anak? Jika anak-anak kelas 8A diberikan kesempatan untuk rapat duduk bersama untuk menentukan sebuah uh, Ide-ide gagasan demi kebaikan kelas kalian, tetapi pada saat rapat, kalian mendapati perbedaan pendapat dengan teman-teman kalian, bahkan dengan teman dekat kalian, bagaimana respon kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Coba, apa yang kalian lakukan? Respon kalian bagaimana ketika dalam prosesi rapat sidang ya ada perbedaan pendapat dengan teman-teman dekat kalian. Bagaimana respon kalian? Menghargai jelas sekali kalau bicara semangat persatuan dan kesatuan ya berarti kita harus mampu menghargai ya, menghargai pendapat orang lain itu karena setiap kita punya pemikiran yang berbeda. Kalau tidak percaya kalian bisa perhatikan setiap jawaban anak-anak kelas 8A yang sudah chat ke Mister ini. Setiap jawaban kalian berbeda satu dengan yang lain, tetapi inti tujuannya sama, ya, untuk kebaikan kita bersama. Seperti itu, ya kalau bicara tentang makna dan arti pentingnya kebangkitan nasional, ya. Jadi kalian harus pelajari dengan baik ya berkaitan uh, dengan di bab satu kita yaitu Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di dalamnya kita sudah selesaikan pembelajaran kita di bagian A tentang latar belakang kebangkitan nasional 1908 dan bagian B makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dan kalian semua juga sudah uh, menyelesaikan setiap uh, prosesi pembelajaran setiap uji kompetensi yang mister minta kalian sudah selesaikan dengan baik dengan nilai-nilai yang memuaskan itu sebagai contoh sebagai bukti bahwa dalam proses pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama kalian bisa pahami dengan baik Ya dilihat dari nilai-nilai kalian. Nah seperti itu. Jadi Mister berharap kalian tidak kesulitan ya, tidak kesusahan untuk membaca setiap kisi-kisi indikator yang Mister terapkan, yang Mister cantumkan di kisi-kisi keluarga negaraan ini. Ya, dan Mister sudah berikan gambaran, penjabaran lebih luas dari setiap indikator yang Mister tulis di dalamnya. Ya, jadi Mister tekankan sekali lagi. Setiap soal-soal yang Mr buat tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kalian pelajari bersama ya. Oke, sudah jelas anak-anak kelas 8A? Apakah ada pertanyaan dari kalian? Baik, terima kasih Dea ya. Ya, Mr berharap kalian bisa pelajari dengan baik. Ya, jika ada kesulitan kalian bisa chat Mr ya. Kalian tanya bagaimana-bagaimana ya. Tentunya tanya yang berkaitan dengan hal-hal yang kalian tidak pahami tentang pembelajaran ini. Ya, bukan tanya soal, bukan tanya apa nanti akan keluar, tidak. Ya, karena ini akan adalah ujian. Ya, kalian harus belajar dengan baik tentunya. Oke, anak-anak. Sesuai dengan uh, kalian jawab kalian jelaskan kalian berikan uh, pendapat kalian di chat ini mister bisa menarik kesimpulan bahwa anak-anak 8A sudah memahami dengan baik ya tidak ada kesulitan tidak ada hambatan yang kalian uh, alami untuk dapat uh, mengikuti PTS nantinya karena setiap proses pembelajaran di bab 1 kita sudah lewati dengan baik ya tolong diingat kembali setiap proses pembelajaran tersebut dan ketika kalian bingung kalian bisa ambil setiap PowerPoint mister ya mister sudah taruh di model kalian di kelas kalian kan bisa ambil saja di sana ya itu buat kalian ya jadi seperti itu kemudian ini ada pertanyaan kalau saya nanya nanya soal dari halaman 27 ke mister boleh soal yang mana Dea? soal yang LK? yang yang penilaian harian di LKS. oke, okay, baik. Oke. Okay. Kalau itu nanti ya. Penilaian harian ini ya. Karena kita uh, akan masuk di bab dua itu. Nanti dia bisa chat mister ya. Kalau uh, minggu lalu dia sempat kelewatan ya untuk halaman nomor 27 ya, dia. Oke. Okay. Oke, okay, baik anak-anak, kalian bisa buka LKS kalian ya. Kita akan masuk di bab yang kedua, ya, anak-anak, ya, baik, sudah, ya, kalian bisa perhatikan di sana dan tolong digarisbawahi hal-hal yang penting berkaitan dengan nilai dan semangat sumpah pemuda. Ya, kalau minggu lalu Mister sudah tampilkan beberapa video ya berkaitan dengan sumpah pemuda sejarah dari berdirinya sumpah pemuda ini ya. Kalian berarti sudah mengetahui dengan sadar ya bahwa peran para pemuda sangat penting ya peran dari pemuda-pemuda seperti kalian ini sangat penting pada saat uh, menuju kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat untuk dapat meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dibutuhkan campur tangan semangat-semangat dari para pemuda. Ya, seperti beberapa teman kalian uh, minggu lalu sudah mampu menyebutkan dengan baik bagaimana para pemuda melaksanakan penculikan ya. Yang dilaksanakan para pemuda kala itu untuk dapat mengasingkan, menculik insinyur Soekarno dan dokter Anies Muhammad Atta. Ya, diasingkan di Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh pikirannya, untuk dapat memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, supaya tidak terpengaruh oleh uh, intimidasi, oleh tekanan yang Jepang lakukan. Ya, terima kasih. Kalian sudah mengingat proses pembelajaran itu dengan baik. Kita akan masuk lebih dalam lagi ya kalian bisa garis boy hal yang penting di dalamnya dijelaskan di sana anak-anak kelas 8 a ya Oke, sebentar urban mister ini tidak kebaca di sini Sabar ya, <tuh> ya, nah, kita materi kita minggu lalu, kita berakhir di sini minggu lalu ya, bagaimana? perjalanan ya rakyat Indonesia untuk dapat meraih kemerdekaannya melalui jalan-jalan yang sulit ya masih di bagian A ya tentang Sumpah Pemuda ya Kalian bisa perhatikan di sana mister ulangi sekali lagi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. kalian bisa perhatikan gambar di bawah itu ya bagaimana perbudakan tindakan Sewenang-wenang yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia kala itu sungguh sangat kejam ya, sungguh sangat memprihatinkan ya karena kalian sudah sadar sesuai dengan apa yang kita pelajari karena mereka belum mendapatkan pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui bahwa diri mereka dalam tekanan dalam uh, hidup dalam penjajahan Belanda ya hidup menderita makan susah. Ya, kerja di kebun padahal itu tugas laki-laki. Ya, kerja keras. Kalian bisa perhatikan sosok yang berdiri. Ya, pengawas dari kolonial Belanda yang mengawasi rakyat Indonesia untuk bisa bekerja dengan baik ya untuk dapat menghasilkan rempah-rempah yang banyak dengan kualitas terbaik sehingga Belanda bisa menikmati hasil yang banyak dan rakyat Indonesia tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena setiap hasil produksi tanaman mereka hanya dibeli dengan harga murah ya tidak layak ya harganya tidak sesuai ya seperti itu. Kemudian dijelaskan di sana anak-anak kalian bisa perhatikan di gambar sebelah kiri kalian ya bagaimana rakyat Indonesia kala itu ya kalian bisa perhatikan ya dari pakaian dari fisik kalian bisa perhatikan jauh perbedaannya dengan Belanda ya Belanda pakaian bersih rapi ya sedangkan kita hidup di negara kita sendiri di tanah air kita sendiri hidupnya menderita ya sangat tidak layak pakaiannya seperti itu bahkan kalian bisa perhatikan anak-anak di pojok ini ya tanpa pakaian tidak punya pakaian ya ikut menemani ibunya untuk bekerja itu yang terjadi ketika hidup di zaman kolonial Belanda. Dijelaskan di sana anak-anak kalian bisa perhatikan ya, masih di LKS kalian ya. Di halaman 35 oleh karena itu dalam perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia ya, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Ya, ingat nilai-nilai persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Itu pada zaman uh, penjajahan untuk dapat meraih kemerdekaan ya. Saat ini kita sudah dapat merasakan kemerdekaan untuk dapat merawat kebinekaan yang ada, untuk dapat merawat setiap perbedaan yang ada, tugas kita yaitu menghargai seperti beberapa jawaban teman kalian yang sudah dijawab tadi ketika meng, uh, diperhadapkan oleh perbedaan pendapat pada saat sidang, pada saat rapat oleh teman-teman kalian untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, ya, kita harus hargai, kita harus hormati setiap jawaban, setiap ide, gagasan yang disampaikan oleh teman-teman kalian yang tentunya berbeda dengan pengertian kalian. Ya, kita harus belajar menghargai itu semua. Ya, itu bicara ketika kita mengisi kemerdekaan saat ini. Dijelaskan lebih lanjut, persatuan dan kesatuan dapat menciptakan semangat untuk mencapai kemerdekaan. Ya, pada zaman itu penjajahan ya membuat rakyat Indonesia mengalami berbagai macam penderitaan yang berkepanjangan. Ingat, rakyat Indonesia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, kesusahan yang begitu panjang yang dialami, begitu lama. Lepas dari Belanda masuk lagi ke uh, Jepang. Jepang hanya menipu, ya mengatasnamakan bahwa Jepang cahaya Asia, pelindung Asia, tapi bohong. Ada maksud tersembunyi, Jepang hadir ke Indonesia. Itu. Kemudian, penjajahan membuat rakyat Indonesia mengalami penderitaan berkepanjangan. Sementara itu, pihak penjajah Belanda justru memperoleh keuntungan yang sangat besar. Seperti apa keuntungannya, Mister? Kan kita tidak bisa lihat. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang Mister sudah uh, cantumkan di sebelah penjelasan ini. Ya bagaimana para ibu-ibu, para perempuan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang keras, pekerjaan yang memang sepatutnya dilakukan oleh laki-laki karena laki-laki memiliki istilahnya power, tenaga yang berbeda tentunya dengan wanita dengan perempuan. Itu mengalami penderitaan, mengalami tindakan yang kesewenang-wenangan, tidak memperhatikan Peri kemanusiaan tidak menghormati yang namanya hak manusia. Itu seperti apa? Itu yang dialami rakyat-rakyat Indonesia kala itu: penderitaan berkepanjangan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan rakyat Indonesia, dihargai murah, diberikan upah yang tidak sebanding dengan hasil yang mereka berikan. Ya, sementara itu dijelaskan penjajah Belanda justru memperoleh keuntungan yang sangat besar. Itu liciknya ya. Sehingga rakyat Indonesia hidup susah terus kalau itu. Ya. Kemudian dijelaskan di sana anak-anak. Dari faktor internal ya merupakan faktor yang muncul dari bangsa Indonesia sendiri. Ya, masih di halaman 35 di bagian A ya. Beberapa faktor internal muncul pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama ya kemunculan kelompok elit baru di halaman 36 tolong digarisbawahi di sana ada hal-hal yang penting yang harus kalian pahami ya berkaitan dengan kemunculan kelompok elit baru dijelaskan di sana bahwa kelompok intelektual dan cendikiawan menjadi pelopor lahirnya nasionalisme coba anak-anak kelas 8A yang dimaksud kelompok intelektual itu seperti siapa? Seperti siapa contohnya kelompok intelektual itu, anak-anak? Coba berikan pendapat kalian, berikan pemahaman kalian. Silahkan, Dea. Kon saya tadi search di Google, katanya kelompok intelektual itu adalah golongan terpelajar yang mengenyam pendidikan tinggi. Iya. Yang Mister tanyakan, siapakah kelompok intelektual tersebut? Siapa? Itu sudah benar penjelasannya. Tapi yang Mister tanyakan, siapakah? Iya, terima kasih dia. Pelajar dari sekolah dokter Stofia itu adalah kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok terpelajar yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar bahwa selama ini rakyat Indonesia dalam tekanan kolonial Belanda, dalam tekanan penjajah seperti itu. Ya terima kasih Dea, Wih, luar biasa. Ya anak-anak kelas 8A. Selanjutnya, ya selain kelompok intelektual ada kelompok cendikiawan. Ya kelompok-kelompok Uh, budayawan ya maksudnya yang faham tentang uh, culture budaya rakyat Indonesia ya yang menjadi pelopor lahirnya semangat nasionalisme di Indonesia dan pergerakan kemunculan organisasi nasional pada awal abad ke-20 seperti itu ya selanjutnya Selain kemunculan kelompok elit baru, ada sejarah ya, sejarah Belanda VOC datang ke Indonesia nih ya. Untuk mengambil untuk menguras kekayaan hasil bumi Indonesia yang mereka nikmati. Ya. Yang kedua, ada kesatuan Indonesia di bawah Pak Nerlandika ya. Dijelaskan di sana, Pak Nerlandika atau perdamaian Nerlandika dimaksudkan sebagai kesatuan Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Bayangkan, kesatuan Indonesia di bawah penjajahan Belanda yang mengandung arti penyatuan dan penenteraman unification and pacification. Itu berkaitan dengan kesatuan Indonesia di bawah Pak Nerlandika. Ya, Faktor internalnya, ya. selain kesatuan Indonesia di bawah Pak Nerlandika, yang ketiga, ada yaitu inspirasi kejayaan pada masa lampau. Ya, kalian bisa ingat pelajaran kelas tujuh, ya kelas enam, bagaimana pelajaran sejarah ya kalian diingatkan, ya pemahaman kalian dibukakan. Ya, pemikiran kalian dibuka untuk sadar ya bahwa Indonesia sebelum menjadi sebuah negara awalnya adalah kerajaan semua. Setiap daerah memiliki kerajaan. Ya, setiap daerah setiap provinsi memiliki kerajaan. Ya, yang tercatat adalah kerajaan Majapahit dan Surijaya. Dua kerajaan ini adalah kerajaan yang besar. Ya. Dengan mengingat kenangan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, kaum terpelajar ya kalau itu ya, memperoleh inspirasi untuk memberikan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ingat anak-anak kelas 8A, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Ya, kejayaan tersebut harus diraih kembali dengan pemersatu seluruh anak bangsa. Nah, dari proses ini, kalian akan dibawa bagaimana pemuda nantinya punya gagasan, pemuda itu punya kekuatan untuk meraih, untuk membantu para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia, untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, selain inspirasi kejayaan pada masa lampau, yang keempat ada yang namanya kesamaan nasib dan penderitaan benar ya setiap daerah setiap provinsi yang ada di Republik Indonesia tidak lepas ya dari penjajahan Belanda Inggris Portugis Jepang ya. semua mengalami semua merasakan dampak ya bagaimana uh, hidup bagaimana penderitaan rakyat Indonesia di zaman penjajahan oleh bangsa asing, ya, ya ini ada pertanyaan dari teman muda ya itu Mister itu foto asli ya ini Mister ambil dari uh, Google ya Mister cari bagaimana uh, rakyat Indonesia di dalam tekanan penjajahan ini yang muncul ya kalian sekali lagi. Ya, kalau kalian punya kesempatan nantinya ketika Covid ini sudah selesai ya, kalian bisa bepergian dengan keluarga kalian, kalian bisa kunjungi salah satu museum yang ada di Malang ya, yaitu Museum Brawijaya. Nah, kalian bisa perhatikan di sana salah satu sejarah ya, rakyat yang ada di Jawa Timur khususnya di daerah Malang ya, untuk melawan penjajah yang ada di kawasan tersebut. Ya bagaimana foto-foto asli rakyat Indonesia kala itu ya lebih lebih miris istilahnya lebih kasihan daripada yang Mister tampilkan di sini ya hidupnya sulit pakaiannya semerawut ya jadi seperti itu dia ya karena memang begitu kenyataannya yang dialami rakyat Indonesia mengapa yang keempat ini bicara tentang nasib dan penderitaan kita selaku rakyat Indonesia ini sama. Ya, karena sebagai rakyat Indonesia yang pernah terjajah, yang pernah hidup dalam tekanan bangsa asing. Ya, dijelaskan pada abad ke-20 kolonialisme barat telah berhasil menyatukan wilayah Hindia Belanda menjadi satu kesatuan politik. Ya, hukum dan pemerintahan. Kondisi tersebut kalian bisa perhatikan anak-anak Ya, juga menyatukan perasaan senasib dan sependeritaan bangsa Indonesia. Ya, dari keadaan sulit, keadaan susah itu membuat kita sadar, membuat kita peka bahwa nasib kita, sejarah kita sama satu dengan yang lain. Ya, inilah yang membuka jalan munculnya yang namanya semangat persatuan. Karena kita lahir dari sejarah yang sama, kita terbentuk dari tekanan yang sama. Jadi tidak ada alasan kita berbeda. Kita ini sama ya sama-sama pernah menderita sama-sama pernah terjajah itu ya kemudian yang kelima kalian bisa perhatikan tolong digarisbawahi di sana ya anak-anak yang kelima bicara tentang nasionalisme di bidang politik sosial ekonomi dan kebudayaan ya bagaimana di sana disampaikan Ya, bahwa dalam bidang politik ada upaya untuk menyuarakan aspirasi rakyat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan yang namanya hak asasi manusia untuk dapat merdeka. Padakala itu hak sebagai warga negara, hak asasi manusia itu istilahnya tidak dianggap, tidak diperdulikan oleh penjajah. Mereka tidak peduli. Tidak istilahnya tidak punya perasaan lagi. Oh kasihan menderita hidupnya tidak makan, susah, sakit tidak. Pokoknya bagaimana rakyat Indonesia ditekan untuk bisa kerja keras untuk dapat bisa menghasilkan rempah ya, untuk bisa membangun rel kereta api, membangun jalan sehingga akses menuju kota A ke kota B, provinsi A ke provinsi B bisa uh, dilewati dengan baik. Tanpa memperdulikan keadaan situasi bagaimana rakyat Indonesia kala itu. Itu yang dimaksud tentang penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Ya, dalam bidang budaya ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang kurang berkembang akibat masuknya budaya asing. Benar ya anak-anak kelas 8A? Saat ini kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa istilahnya menolak setiap kebudayaan yang masuk setiap tradisi-tradisi negara asing yang sudah berkembang di negara kita. Ya, kita tidak bisa menolak itu semua. Karena apa? Karena kecanggihan dari teknologi yang ada. Ya, kita tugas kita saat ini menyaring ya. Mana yang patut kita tiru, mana yang tidak patut kita tiru. Itu tugas kalian menyaring segala informasi Menyaring segala tradisi kebudayaan yang ada, khususnya negara asing, ya, karena mereka menularkan, mereka istilahnya memberikan. Oh, ini loh, tradisi negara kami, kebudayaan negara kami seperti ini, ya. Tugas kalian menyaring itu semua, jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa Indonesia, ya jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, yang beragam, yang multikultural. Itu jangan sampai kita kehilangan itu semua. Bahwa Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri. Ya, di kelas 8 semester 1 kalian sudah pelajari dengan sangat jelas ya bagaimana dasar negara kita yaitu Pancasila diambil dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dari kebudayaan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada alasan kita tidak bangga, tidak ada alasan kita tidak mencintai negara kita. Ya. Kita dihimbau, kita diajak ayo sadar. Miliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Ya. Dalam bidang ekonomi ada upaya untuk menghapuskan eksploitasi ekonomi asing dalam bidang budaya ada upaya untuk melindungi memperbaiki dan mengembangkan budaya bangsa Indonesia yang kurang berkembang akibat masuknya budaya asing. Nah, budaya asing sekali lagi ya tugas kalian menyaring itu semua. Ya, bukan berarti kalian diminta untuk tidak menerima atau menolak. Ya itu jawaban yang kurang bijak. Ya karena perkembangan informasi perkembangan teknologi saat ini kita tidak bisa tolak itu semua. Ya kita pasti hidup di dalamnya. Saat ini semua orang ya bekerja ya lewat perangkat elektronik masing-masing. Itu menandakan ya bahwa teknologi membuat kita dimudahkan. Tetapi jangan sampai teknologi yang berkembang membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri, ya. Selanjutnya sedikit lagi dijelaskan di sana anak-anak 8a Bagaimana kemajuan komunikasi dan informasi yang keenam ini seperti apa yang Mister sampaikan tadi di awal bagaimana saat ini kita hidup di sebuah zaman yang segalanya ada segalanya dipermudah kita mau cari apapun bisa mau makan apa kita tinggal tekan pesan tidak perlu kita datang-datang ya itu karena kemajuan teknologi informasi yang ada dijelaskan di sana kemajuan komunikasi dan informasi dengan adanya surat kabar ya ini bicara zaman dulu ya zaman uh, ketika semangat kebangkitan nasional ini lahir ditandai oleh organisasi Budi Utomo yang muncul ya rakyat Indonesia semakin cepat dan mudah mengetahui perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dan Belanda. Pers bagi kaum pergerakan berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, ya, kontrol sosial, pemersatu dan komunikasi. Dari surat kabar yang diterima yang dibaca oleh para pemuda kala itu, ya, dihimbau, disadarkan agar pemuda sadar untuk bisa bersatu. Untuk bisa berjuang bersama-sama, ya keadaan ini mempercepat tumbuhnya semangat kebangsaan dan kesadaran nasionalisme Indonesia itu. Apa yang sudah dilakukan Dokter Wahidin Sudirusodo, Beliau menjual segala kekayaannya dari tuturan uh, cu cicit yang sudah kita saksikan dua minggu yang lalu ya cuplikan videonya. Bagaimana kalau Dokter Wahidin hanya Ingin menguasai harta akan kaya keturunannya tetapi beliau tidak um, mengutamakan harta bendanya. Beliau jual semua itu. Ya. Beliau keliling Pulau Jawa untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyadarkan pemikiran para pemuda dengan semangat persatuan, dengan semangat kebangkitan nasional kita bisa meraih kemerdekaan. Itu yang dilakukan. Ya. Sekarang tugas kalian diajar, diingatkan kembali ya, untuk merawat kebinekaan. Sekali lagi, untuk merawat kebinekaan, untuk merawat perbedaan yang ada ya, tugas kita ya, menghargai satu dengan yang lain, toleransi satu dengan yang lain, menjunjung tinggi semangat persatuan dan satuan. Itu tugas kalian saat ini, karena kita hidup di sebuah zaman yang kita sudah merasakan kemerdekaan saat ini. Kita tidak perlu lagi angkat senjata angkat bambu runcing untuk meraih kemerdekaan. Ya, tugas kalian adalah belajar menunjukkan prestasi kalian. Ya, bakat-bakat kalian kalian asah terus. Seperti itu. Kemudian dijelaskan di sana di bagian 7, ya, penggunaan bahasa Melayu. Ya. Para redaktur surat kabar juga memilih menggunakan bahasa Melayu ya anak-anak. Karena dianggap lebih mudah dipahami oleh pembaca daripada menggunakan bahasa Belanda kala itu. Ya. Lalu, adapun menurut Dos Dekker dengan bahasa Melayu, setiap ide, konsep, dan gagasan lebih mendapat simpati rakyat. Ya menurut Drs Decker dengan bahasa Melayu setiap ide, gagasan, konsep lebih dipahami, lebih mendapat simpati rakyat Indonesia. Ya. Karena lebih mudah dipahami tentunya daripada bahasa Belanda. Ya. Itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Selanjutnya kita masuk sedikit lagi nih. Ya. Di bagian B tentang faktor eksternal, anak-anak, sekali lagi kalian bisa garis bawahi LKS kalian, ya. Nah, masuk di faktor eksternal di bagian B, kalian bisa perhatikan dan garis bawahi, ya. Bagaimana faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar bangsa Indonesia yang mempengaruhi ya. Tumbuhnya pergerakan nasional bangsa Indonesia. Faktor eksternal yang mendorong pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama, masuknya paham-paham baru. Paham seperti apa? Kalian bisa perhatikan di LKS kalian. Ya. Paham-paham baru dimaksud di sana yaitu kaum terpelajar yang belajar di luar negeri membawa paham-paham baru untuk mengubah nasib bangsa Indonesia ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan karena mereka diberikan kesempatan sekolah di luar negeri, mereka bagikan kepada teman-teman mereka, mereka bagikan kepada rakyat Indonesia. Sehingga faktor ini dapat memicu kita sadar, memicu kita bangkit bersama untuk meraih kemerdekaan. Ya. Dijelaskan di sana selain dari paham-paham baru yang mampu mengubah nasib bangsa Indonesia, paham-paham baru tersebut antara lain ada nasionalisme, ada liberalisme dan ada demokrasi. Ya itu paham-paham yang mereka dapatkan ketika beberapa para pemuda diberikan kesempatan belajar di sekolah belajar di luar negeri. Kemudian yang kedua. Ada kemenangan perang Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kalian bisa perhatikan gambar di sebelah kanan kalian di LKS kalian ya. Di sana ada keterangan gambar 2.3 yaitu kemenangan Jepang atas Rusia membuktikan kekuatan negara Asia. Ya. Dijelaskan di sana anak-anak, kemenangan perang Jepang atas Rusia membuktikan bahwa negara kecil seperti Jepang mampu mengalahkan Rusia dengan kekuatannya sendiri. Kalian bisa perhatikan, Rusia itu negara yang besar. Ya. Kemenangan Jepang atas Rusia tersebut meningkatkan rasa percaya diri bangsa-bangsa Asia untuk mengalahkan dominasi bangsa-bangsa Barat. Ya. Jadi orang-orang Asia sadar oh bahwa kita orang Asia ini bisa kok mengalahkan orang Barat. Nah, seperti itu pemahaman mereka. Ya. Kemudian dijelaskan di sana di bagian ketiga ada nasionalisme Asia. Ya. Kalian bisa perhatikan Tolong garis boy, pergerakan dan perjuangan bangsa-bangsa di Asia untuk melawan penjajah turut menjadi faktor pendorong bangkitnya nasionalisme Indonesia. Titik tolak kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah berdirinya organisasi, yaitu Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, itu adalah titik tolak bagaimana rakyat Indonesia bangkit, rakyat Indonesia sadar untuk dapat meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia semuanya harus bisa cerdas dulu harus bisa sadar dulu bahwa selama ini kita tertindas. Selama ini kita ditekan. Selama ini kita dijajah. Itu. Pelopor gerakan kebangkitan nasional Indonesia melalui organisasi Budi Tomo adalah Dr. Wahidin Sudiro Sodo. Itu adalah penggagas ya dari berdirinya organisasi Budi Utomo dan dibantu oleh Dr. Sutomo. Seperti itu berkaitan dengan nasionalisme Asia. Kemudian kita masuk di bagian kedua, anak-anak. Kalian bisa perhatikan masih dalam 37. Di bagian kedua tentang peran organisasi kepemudaan dalam mewujudkan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, kalian bisa perhatikan di sana. Ya, sebelum kita masuk Ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalian bisa perhatikan bagaimana gambar-gambar para pemuda kali itu di depan layar monitor kalian. Ya, meskipun kurang jelas, tapi memang seperti itu keadaan bangsa kita. Keadaan ya, teknologi belum berkembang secara baik, secara pesat seperti sekarang. Ya, dijelaskan di sana, anak-anak kalian bisa garis bawahi bahwa kamu kalian semua ya anak-anak sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mengapresiasi perjuangan para pendiri negara. Ya, harus bisa memberikan penghargaan yang tinggi, yang baik. Harus bisa menghargai, memberikan penghargaan yang baik oleh para pendiri-pendiri bangsa Republik Indonesia ini, ya mereka mampu berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Bayangkan, diingatkan kita lagi, ya bagaimana mereka, para pejuang, ya para pahlawan, berani loh mengorbankan nyawa mereka, harta benda mereka untuk kemerdekaan kita. Ya, semangat rela berkorban tersebut patut dicontoh generasi muda saat ini. Ya, generasi muda seperti kalian anak-anak tunas -anak Daud, anak-anak kelas 8A patut mencontoh apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicontohkan oleh para pejuang oleh para pahlawan, oleh para pendiri-pendiri negara Indonesia ini. Kita harus contoh semangat mereka. Ya. Teladan-teladan mereka kita harus hidupi. Perjuangan yang dilakukan generasi muda mungkin tidak sama Benar ya anak-anak? Perjuangan kita tidak sama saat ini seperti mereka. Ya. Tapi ya, kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama ya anak-anak. Ya. Dengan para pemuda zaman dahulu yang berjuang melawan penjajah, para pemuda zaman sekarang dapat berjuang mengisi semangat Sumpah Pemuda dengan cara rajin belajar dan meraih prestasi terbaik. Ingat Ya, tugas kalian adalah rajin belajar ya, untuk dapat meraih prestasi yang terbaik. Ya, anak-anak, jadi tidak ada alasan untuk malas belajar atau tidak mau belajar ya, anak-anak kelas 8A. Ya, jadi harus punya semangat. Ya, setiap kalian punya cita-cita, setiap kalian punya mimpi masing-masing. Ya, bagaimana mimpi itu bisa terwujud? Bagaimana cita-cita itu bisa kita raih? Ya, Ya tugas kita adalah kerja keras. Dengan cara apa? Belajar. Kalian sebagai pelajar, sebagai siswa-siswi, tugas kalian adalah belajar untuk dapat meraih mimpi kalian. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi menteri, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi pembisnis, bos. Tidak ada malas-malasan. Ya tugasnya belajar memahami setiap ilmu pengetahuan yang ada dan tidak pernah bosan untuk dapat belajar hal-hal yang baru tentunya hal-hal yang positif ya anak-anak kelas 8A ya sekian materi kita ya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk dapat membahas beberapa organisasi kepemudaan ya yang bergabung dalam sumpah pemuda yang mengikrarkan janji mereka ya bahwa kita ini adalah anak-anak Indonesia yang punya tujuan komitmen sama. Ya, janji isi sumpah pemuda tersebut kalian bisa perhatikan uh, di akhir proses pembelajaran ini ya. Mister berharap apa yang sudah kita pelajari saat ini kalian bisa pahami dengan baik ya. Kemudian ya, ini ada pertanyaan. Bab 2 tidak Mister, masukkan dalam ujian PTS ya, karena ini um, baru di awal, baru di permukaan. Kalian belum menjawab setiap soal-soal uh, yang Mister minta, jadi Mister tidak uh, cantumkan soal-soal di bab dua. Ya, setiap soal ada di bab satu semua, berkaitan dengan semangat kebangkitan nasional. Ya, jadi sudah jelas, ya, Dea dan anak-anak yang lain. Ya, Mister berharap kalian bisa belajar dengan baik dan tunjukkan nilai kalian yang baik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya, sekian waktu kita. Mister tidak mau waktu mengambil waktu kalian untuk dapat sarapan istirahat sejenak. Jadi mari kita berdoa. Silakan anak-anak yang tidak mengalami kendala kameranya bisa menyalakan kameranya sekali lagi. Ya. Kita harus akhiri proses pembelajaran ini. Mister minta tolong satu anak untuk dapat berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran ini. Mister minta Dea, halo Dea. Hai Mister. Oke, okay. Dea, Mister minta tolong untuk dapat uh, pimpin kita doa ya. Oke, okay. Mister minta tolong uh, Dea pimpin kita berdoa. Silakan Dea. Bapak, terima kasih untuk berkatmu hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa menyelesaikan pelajaran PKN sampai akhir hari ini. Kiranya Tuhan, sekarang kami mau istirahat. Tuhan memberkati makanan dan minuman yang sudah Tuhan sediakan. Dan sucikan dan kuduskan agar um, dapat kami dapat menjadi sumber uh, energi bagi raga kami, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan, berkati kami juga yang akan melakukan aktivitas kami berikutnya. melancarkan segalanya sampai akhir. Hanya di dalam nama Bapak, dia berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Dea. Terima kasih anak-anak kelas 8A, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Tetap semangat. Halo, hai 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 hai, halo, selamat pagi, halo Edeta, selamat pagi anak-anakku kelas 8A, halo, selamat pagi Elita, halo, open camera please, halo Ereta selamat pagi, halo Milo, halo Elita, halo Verisa, selamat pagi, halo Nara, halo Alika, selamat pagi, halo Goldie, Selamat pagi, halo Rachel. Selamat pagi, halo Erin. Selamat pagi Erin, selalu sehat ya Erin ya. Semangat nak ya. Halo Erika. Selamat pagi. Halo Efra. Selamat pagi. Jovan. Selamat pagi. Halo Pako. Selamat pagi. Baik, anak-anakku. Uh, selamat pagi, halo Alan, halo Dea, selamat pagi, selamat pagi Nak. Iya, jadi harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat, ya. Oke, di bisa lihat wajah-wajah kalian, ya. Luar biasa, anak-anakku. Halo Niko, selamat pagi, halo Anya, selamat pagi Anya. Hai, Anya. <laughs> Baik, anak-anak kita akan mulai pelajaran agama pada hari ini ya. Uh, kita akan mengawalnya dengan doa. Ya, yeah. pimpin kita dalam doa. Silakan nak. Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus. Uh, terima kasih sudah menjaga misalnya saat itu. Sekarang kamu belajar agama dan budi pekerti, itu supaya kamu bisa belajar dengan baik Tuhan. Dan itu, sekali Amin. Amin. Terima kasih Rachel sudah berdoa untuk kita semua. Oke anak anakku uh, misi ini mengingatkan uh, untuk pembelajaran kita untuk agama dan budi pekerti. Materi bab 9 bab 10, bab 11 sudah selesai kita pelajari bersama-sama ya. Jadi materi ini merupakan bahan untuk kalian menghadapi PTS. Oke anak-anak ya. Jadi sudah selesai kita bahas bersama-sama ya. Dan misi ini mengingatkan untuk segala tugas-tugas kalian Oh, segera dikumpulkan bagi yang belum. Bagi yang sudah ya sudah aman ya tinggal memikirkan PTS-nya saja, tinggal menyiapkan PTS-nya saja. Tapi untuk yang belum anak-anak, gunakanlah waktu seminggu ini untuk kalian segera mengumpulkan tugas-tugas kalian yang masih tertunda ya di LMS Tunas Daud ya supaya oh, kalian nantinya bisa hanya fokus mempersiapkan diri untuk PTS. Ya. Nah, anak-anak, um, untuk kisi-kisi, oke, okay, silakan, Kasia ya, Grace. Ya. Baik, um, untuk kisi-kisi agama dan budi pekerti, misiannya sudah um, setor ke wali kelas kalian, dan wali kelas kalian sudah menginfokannya, ya. ke Kalian semua, ya, sudah um, di-upload juga di LMS uh, Sunas Daud, kemudian dibagikan di WA grup juga, ya, anak-anak, ya. Kita akan membahasnya hari ini, tetapi sebelum membahasnya, Miss Yeni ingin menginformasikan bahwa uh, untuk PTS ya, untuk PTS khususnya PTS uh, agama dan budi pakarti, dilihat dari jadwalnya ya, kalian juga sudah terima jadwal PTS ya, anak-anak yang kalian terima adalah jadwal PTS, kemudian kisi-kisi PTS dan tata tertib selama PTS ya. Nah, berdasarkan dari jadwal jadwal PTS semester 2, jadwal penilaian tengah semester 2 ya untuk pelajaran agama dan budi pekerti pelaksanaan penilaian tengah semester dilaksanakan pada hari Sabtu nah anak-anak jangan lupa nih biasanya hari Sabtu kalian udah Wow udah libur udah santai gitu ya nggak ada kegiatan pembelajaran jangan sampai lupa hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 satu. Ada kegiatan PTS untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Untuk hari Sabtu tanggal 20 Maret itu ada dua mata pelajaran yaitu bahasa Inggris dan pelajaran agama dan budi pekerti. Nah, misi ini khusus menyampaikan yang agama dan budi pekerti karena saat ini kita sedang belajar agama dan budi pekerti ya. Jadi misi ini mengingatkan sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan yang telah kalian terima untuk pelaksanaan PTS Agama dan Budi Pekerti yaitu pada hari Sabtu ya 20 Maret ya Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Tolong diberi tanda di kalender Mona. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai hari Sabtu tersebut karena kalian sudah terbiasa hari Sabtunya oh, tidak ada pembelajaran, akhirnya hari Sabtu kalian lupa. Sabtu 20 Maret ternyata ada PTS. Jadinya nggak ikut PTS dengan sampai seperti itu ya. Diberi tanda pada kalender kalian. Oke, anak-anakku, di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 ada PTS Bahasa Inggris dan Agama dan Budi Pekerti. Nah, untuk Bahasa Inggrisnya dimulai pukul 8 sampai pukul 9.30 untuk Agama. Nah, kita khusus untuk Agama nih. Untuk Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 11.30. Ingat ya, PTS Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 10 pagi sampai pukul 11.30. Oke, okay? sudah ya itu jadwal PTS Agama. Nah, Miss Yani mau menginformasikan juga kita membicarakan masalah PTS saat sekarang ini, ya, karena hari ini merupakan oh, pertemuan terakhir untuk agama dan budi pekerti, untuk PTS-nya anak-anak. Ya, setelah selesai PTS, kita kembali, bertemu kembali, ya, untuk khusus untuk pelajaran agama dan budi pekerti, untuk menyelesaikan materi di semester yang kedua. Nah, hari ini karena materi bab 9, 10, 11 sudah selesai, kita akan bahas kisi-kisi dan juga di ini mengingatkan ada aturan-aturan mengenai PTS-nya supaya kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, karena pelaksanaannya hari Sabtu sesuai dengan tata tertib yang sudah dibagikan mengenai penggunaan seragam di sini, ingatkan khusus untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Pelaksanaannya hari Sabtu, berarti sesuai dengan uh, tata tertib penggunaan seragam, di hari Sabtu menggunakan pakaian bebas rapi. Ingat ya, pakaiannya bebas tapi rapi. Ya, gunakan pakaian bebas rapi. Nah, untuk uh, soal, nah, di sini ingatkan kembali untuk soal. PTS Agama dan Budi Pekerti ada soal pilihan ganda. Hanya soal pilihan ganda sebanyak 30 ya. 30 soal pilihan ganda untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Nah, pelaksanaan penilaian tengah semester ini dilakukan menggunakan LMS Tunas Daud atau disingkat dengan LMS TD. Mungkin kan yang bertanya maksudnya apa? Apa tuh LMS TD? LMS TD ini maksudnya mudah Kita e, membiasakan untuk e, is, menggunakan istilah LMS TD, bukan menggunakan istilah muda lagi ya anak-anak ya. Biasakan menggunakan istilah LMS Tunas Daud atau LMS TD. Maksudnya adalah model tapi kita tidak menggunakan istilah muda lagi. Yang digunakan istilah LMS Tunas Daud. Nah, untuk pelajaran agama dan budi pekerti 30 soal pilihan ganda tersebut dikerjakan dalam waktu 90 menit. Oke, okay? ingat kembali ada 90 menit untuk menyelesaikannya. Ada waktu 90 menit ya anak-anak dan oh, diberikan kesempatan mengerjakannya satu kali saja untuk PTS ini ya. Jadi pada saat uh, kalian mengerjakan PTS agama dan budi pekerti hanya diberikan satu kali kesempatan. Soalnya ada di LMS Sunas Daud. Ya, satu kali kesempatan dalam waktu 90 menit. Jadi 90 menit itu kalian pergunakan dengan baik. Jangan sampai kalian kehabisan waktu. Atau waktunya masih tersisa banyak, kalian cepat-cepat mau nyelesainnya Atau jawabannya salah, jangan sampai seperti itu ya. Perhatikan dengan teliti soalnya, perhatikan dengan teliti pilihan jawabannya, jangan sampai salah memilih, jangan sampai terkecoh ya. Tapi fokus mengerjakannya, teliti dalam penyelesaiannya. Ya, oke okay ya. Nah, eh, kalian perlu ingat untuk KKM pelajaran agama dan budi pekerti ini adalah 75. Ya. Jadi, pada saat kalian selesai mengerjakannya, jangan lupa untuk submit ya. Jadi dikerjain, jangan langsung logout. Ya, kelupaan dah belum dikumpulkan, jangan sampai seperti itu. Ya, sia-sia yang kalian lakukan. Jadi, ingat, selesaikan dulu dengan baik, dicek kembali apakah masih ada yang belum terselesaikan, apakah ada yang belum terjawab, dicek kembali. Ya, kemudian, kalau sudah selesai, langsung kalian submit, langsung dikumpulkan setelah selesai mengumpulkannya akan keluar nilainya secara otomatis cek gitu keluar ya terus kalian lihat oh nilai saya 100 wah mantap nilainya 100 berarti oh, tidak memikirkan remedia lagi sini berharap kalian tidak remedi dalam mengerjakan PTS agama ini ya tapi kalau seandainya pada saat kalian mengumpulkan jawaban, kemudian muncul nilai 74. Misalnya, ya nanggung lagi sedikit itu tetap tidak tuntas ya karena nilai ketuntasannya adalah 75. Jadi berusahalah untuk mendapat nilai minimal 75. Amin dia. <güler> ya. Ya. Oke, okay. kemudian kalau seandainya um, kalian remedy, nah remedi itu dikerjakan pada hari yang sama anak-anak dan ini kan e, PTS agamanya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret ya berarti remedinya juga hari Sabtu tanggal 20 Maret hanya saja waktu untuk mengerjakan berbeda ya kalau pada saat PTS agama pelaksanaannya pukul 10 sampai pukul 11.30 untuk remedialnya dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pada pukul 1 siang. Ya, soalnya sama. Jumlah soalnya juga sama, 30 soal pilihan ganda. Waktu mengerjakannya juga sama, 90 menit. Jadi, pada saat kalian sudah selesai mengerjakan PTS, seandainya kalian remedi ya, sambil menunggu pukul 1 ya dari pukul 11.30 ada kesempatan untuk kalian membuka buku kembali ya dilihat kembali oh, buku agama dan budi pekerti kalian ingat kembali tadi soal yang mana ya saya salah ya ya pada saat kalian mengerjakan itu pada saat mengerjakan PTS kalian juga tahu hasilnya tahu yang mana soal yang salah ya tahu yang mana yang eh, yang kalian kerjakan itu ternyata yang kalian jawab itu salah. Nah, itu harus fokus untuk memperbaikinya. Ya, jadi eh, pada saat menunggu pukul 1 di hari Sabtu tersebut ya, silakan buka buku kalian, ingat-ingat kembali mana ya jawaban yang benar ya. Silakan dilihat lagi PowerPoint-nya yang sudah di-upload di, di eh, LMS Sunas daud yang mana ya itu ya soal itu jawabannya yang mana ya kalian pelajari lagi. Jadi ada kesempatan untuk mempelajari kembali. Jadi disediakan waktu dari pukul 1 siang sampai pukul 8 malam untuk remedinya tapi waktu mengerjakannya adalah 90 menit. Jangan sampai kalian sudah mulai mengerjakannya pukul 1 terus dikumpulkannya pukul 8 malam tidak seperti itu ya. Jadi terlambat ngumpulinnya nanti ya. Jadi pada saat kalian mulai mengerjakannya pukul 1, dari mulai kalian uh, mengerjakannya, tersisa waktu 90 menit untuk menyelesaikannya. Ya, ingat di submit setelah selesai mengerjakannya. Dan untuk remedial ini diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk menyelesaikannya kalau kesempatan pertama mengerjakannya itu ternyata nilainya masih di bawah 75, masih ada satu kali kesempatan untuk menyelesaikannya. Jadi pergunakanlah satu kali kesempatan yang terakhir itu supaya mendapat nilai 75. Ya. Mungkin kalian bertanya, bertanya-tanya gini, kan enak dong soalnya sama. Nah, kalau seandainya dalam pengerjaan soal itu, dalam remedial itu, dapat nilai 100. Tetap dituliskan nilai 75 di daftar nilai. Karena untuk remedial, ya nilai yang diperoleh adalah 75. Tapi kalau saat remedial itu nilainya masih di bawah 75, mengulangi kembali sampai mencapai nilai 75. Ya, adil ya. Jadi Miss harapkan kalian tidak ada yang remedit. Supaya pada saat mendapatkan nilai 100 oh benar-benar di daftar nilai ditulisnya 100. Ya, oke okay ya anak-anak ya bisa dipahami ya. Nah, untuk eh, sekali lagi Miss Jenny ingatkan remedial itu dikerjakan pada hari yang sama. Hanya eh, waktu mengerjakannya dimulai pukul 1 siang. Oke okay, ya? Okay, ya, untuk soal-soal PTS hanya bisa diakses pada e, hari sesuai dengan jadwal, pada tanggal sesuai dengan jadwal. Kalau hari Sabtu jadwal untuk PTS agama, kalian tidak bisa mengaksesnya hari Jumat. Kalian juga tidak bisa mengaksesnya hari Minggu, nggak bisa. Hanya bisa diakses hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 nah kembali misalnya mengingatkan pada saat kalian mengerjakan PTS ini untuk ingat untuk selalu mengisi daftar hadir ya anak-anak nanti ada daftar hadir melalui LMS Senes Daud ya setiap hari ada daftar hadir jadi jangan sampai lupa mengisi daftar hadir isi dulu daftar hadirnya setelah itu baru mengerjakan PTS ya Oke, misalnya juga ingatkan, biasanya untuk uh, kegiatan pembelajaran online, pukul uh, 7.30 sudah mulai morning devotion, kalian tetap lakukan itu. Walaupun uh, selama PTS itu tidak ada uh, pembelajaran melalui Zoom meeting, tidak ada pembelajaran online, tapi uh, milikilah integritas anak-anak untuk selalu melakukan morning devotion pada pukul 7.30 ya ikut sertakan Tuhan di dalam segala kegiatanmu. Lakukan secara pribadi. Mulailah bersiap pada pukul 7.30, biasanya kalian ditemani oleh Miss Desi atau Miss Devi atau Miss dan Mister yang lainnya saat mau devotion. Pada saat PTS, lakukanlah secara pribadi di rumah ya selama 30 menit atau selama 25 menit. ya Setelah itu, persiapkan diri untuk melakukan PTS. Oke okay, sebentar. apakah ada pertanyaan? Oh, oh dia bertanya oh, tidak nak sudah oh, saat ini sedang dipersiapkan oleh tim IT ya supaya bisa lancar kita berdoa bersama-sama ya supaya bisa lancar pelaksanaannya dan oh, sudah ditentukan waktunya ya memang penggunaan LMS TD ini oh, dari kalau SMP dari grade 7, 8 sampai 9 semuanya menggunakan tapi sudah ada waktu ya sudah ada waktunya jam berapa dari jam berapa sampai jam berapa oke bagaimana Pako Pako mau bertanya Miss uh, dulu kan apa ya kalau ulangan itu ulangan aja kan nggak ada kayak morning devotion kok sekarang ada morning devotion Miss nggak Miss ini nyampaikan untuk morning devotion itu dilakukan secara pribadi di rumah bukan bersama-sama di Zoom enggak ya langsung Mesiani kita membiasakan diri supaya melakukan morning devotion oke Pako, ya sip Pako bisa melaksanakannya sendiri nah artinya berdoa di pagi hari ya sebelum Pako melakukan PTS mengikut sertakan Tuhan di dalamnya tidak melakukannya melalui Zoom seperti sekarang ini, terus sama-sama setiap pagi, kita kumpul sama-sama di satu kelas, enggak seperti itu. Tapi melakukan secara pribadi. Oke, okay? bisa dipahami ya? Oke, okay, thank you. Kita lanjutkan. Oke, okay, misalnya diinfokan kembali, mengingatkan kembali ya. eh uh, mengisi daftar hadir, sudah, Nak. Jangan sampai lupa. Oke, okay. nah kalau seandainya kalian sudah menyelesaikan PTS itu sebelum 90 menit sudah selesai, gitu kan? Saya bisa kok, nilai saya tuh bagus, belum 90 menit sudah selesai. Oke, okay, dicek kembali ya. Setelah dicek kalau sudah yakin jawaban betul, oke, okay, baru di submit dikirim. Setelah itu kalian boleh lock out dan boleh mempersiapkan uh, untuk hari berikutnya, yeah. okay, ya. Oke ya saya diperbolehkan langsung kirimkan jawabannya langsung log out dari LMS Dinas Daud. Nah, misi ini perlu ingatkan kembali anak-anak buat kita semua ya. Selama PTS, selama apapun yang kita lakukan, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Ya, milikilah integritas ya. Saat kalian mengerjakan PTS, lakukanlah dengan jujur. Jangan mencontek. Miss ini yakin dan percaya. Anak-anak kelas 8A luar biasa semuanya ya. Tidak diperkenankan menanyakan jawabannya kepada teman-teman uh, yang sedang PTS atau bertanya kepada orang tua, bertanya kepada hmm, maaf ada kutip nih, cari di Mbak Google gitu. Tidak seperti itu. Jadi persiapkanlah dengan baik, ingat berdoa dan belajar, minta hikmat Tuhan ya. Apapun yang kalian persiapkan pasti Tuhan bukakan jalan. Kalian pasti bisa. Oke? Okay? Dan juga jangan memperlihatkan pekerjaanmu kepada temanmu yang lain atau sebaliknya. Jangan sengaja berbaik hati, oh saya kan mau berbuat baik nih, kasih tau aja bannya. Bukan seperti itu untuk berbuat baik ya, malah menjurumuskan temanmu ke hal yang salah. Di foto jawabannya dikirim ke melalui WA, jangan lakukan seperti itu. Ya, Oke, okay, ingat mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Baik anak-anak sudah ya ada beberapa hal yang sudah di sini sampaikan. Di sini harapkan kalian tetap ingat ya pelaksanaannya pada hari Sabtu ya anak-anak ya. Oke okay, kita akan melihat kisi-kisinya. Kita bahas bentar mengenai kisi-kisi. Ya di sini saya screen untuk kisi-kisinya. Sebentar. Oh, sudah. Ya. Sorry. Ya. Baik, perhatikan apakah sudah ada yang melihat kisi-kisi agama? Kalau belum, kita lihat bersama-sama ya di sini saya screen. Oke, ini kisi-kisi untuk agama dan budi pekerti. Jumlah soal 30, waktu mengerjakannya 90 menit. Nah, kalian perhatikan ada materi pokok iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan ini ada di bab 9 ya anak-anak ya. Kemudian perhatikan untuk indikator soalnya. Menjelaskan hubungan iman dengan ketaatan. Itu ada lima soal. ya Menjelaskan teladan Yesus yang rendah hati dan taat sampai mati. Ini ada lima soal. Kemudian menjelaskan cara hidup beriman dan mentaati kehendak Bapak ini juga lima soal ya. Nah, uh, mengenai bab yang ke-9, kita mereview sedikit mengenai bab 9 iman dan ketaatan untuk powerpoint-nya uh, kalian boleh lihat kembali di LMS Sunas Daud sudah di sini upload kan ya. Uh, kalau ingin melihat buku, lihat buku Agama dan Budi Pekerti kalian di halaman 71 ya sampai dengan 76 Ha Sorry ada yang bertanya nih di kolom chat Oh uh, bisa mempelajari soal-soal uh, ulangan harian yang sebelumnya boleh silahkan pelajari soal-soal tersebut anak-anak ada hubungannya juga ya uh, untuk ayat-ayat ayat-ayat uh, yang sudah kita pelajari bersama-sama ya uh, lihat dari Oh, telah ahal kitab juga gimana kalian sudah menuliskan deskripsinya oke okay. itu kalian pelajari kembali kayak ya anak-anak yang sudah kita bahas bersama-sama ya oh, kemudian oke okay, thank you sudah paham ya dea oke okay. ya misal dilanjutkan kembali ya mengenai bab yang ke kesembilan Nah, uh, kalian bisa lihat kalau dari buku ada di halaman 71 sampai 76 bisa mempelajari dari soal-soal uh, penilaian harian ya. Itu dari buku kalian juga ada beberapa soal yang berhubungan dengan bab 9 ya. Kemudian uh, kalian ingat kembali ayat pokok untuk iman ada di Ibrani berapa? Ibrani 11 ayat 1. Jangan sampai keliru bukan Ibrani 1 ayat 11 ya tapi Ibrani 11 ayat 1 ya jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang uh, tidak kita lihat itu ayat pokoknya kalian ingat ya mengenai iman Nah, menjelaskan hubungan iman dengan ketaatan. Nah, kalian ingat kembali ketaatan, contoh-contoh ketaatan, ya. E, contoh e, iman dari seorang tokoh yang tertulis dalam Alkitab, contoh-contohnya, ya, dari tokoh-tokoh tersebut. Yang tentu saja tokoh utamanya adalah Yesus, ya, anak-anak. Di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 ada e, tertulis tentang ketaatan Yesus kita sudah belajar bersama-sama Kemudian pada saat Yesus dicobai, masih ingat ya, pada saat Yesus berpuasa 40 hari, tentu saja merasakan seperti yang manusia rasakan pada saat puasa manusia pasti lapar, Yesus pun merasakannya. Ya, dan pada saat manusia dicobai, manusia menghadapi pencobaan, Yesus pun pernah dicobai oleh si iblis. Ingat kembali kisahnya tersebut di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pada saat dicobai iblis, apa yang dilakukan oleh Yesus itu bisa kita teladani. Itu menunjukkan ketaatannya. Ya. Nah, untuk ketaatan tentu saja berhubungan dengan kerendahan hati. Itu juga diperhatikan ya anak-anak. Kita sudah belajar bersama-sama ingat selalu sebagai oh, seorang anak remaja Oke, okay. ada kerendahan hati yang sudah Yesus tunjukkan pada saat dia berumur 12 tahun. Saat itu kalian mengerjakan oh, telah Alkitab ya, mendeskripsikan ya dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya okay, masih ingat ya. Apa yang Yesus lakukan di dalam bait Allah? Kemudian oh, apa yang Yesus, Yesus lakukan terhadap orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf ya? Bagaimana sikap Yesus walaupun dia masih remaja dia taat ya kepada orang tua dia patuh pada orang tua ini menunjukkan sikap kerendahan hati contoh-contoh sikap kerendahan hati ya oh, kemudian contoh sikap taat nah ini anak-anak kita sudah pernah membahas bagaimana mengenai ketaatan di rumah kalian sudah mengisi penilaian diri juga ya mengenai sikap taat ada aturan-aturan yang berlaku di rumah ya taat terhadap e, kesepakatan yang dilakukan oleh yang disepakati oleh orang tua dan anak kemudian adanya peraturan sekolah yang tadi Miss ini sampaikan sedikit peraturan tentang e, penilaian tengah semester nah itu juga bagaimana sikap taatnya ya contohnya ya kemudian mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah Ya, ada hubungannya dengan oh, aturan dari pemerintah ya, ya, jadi contoh sikap taat jadi kerendahan hati adanya ketaatan menunjukkan iman kepada Kristus ya kemudian teladan teladan yang dilakukan oleh Kristus itu ya nah selanjutnya kita lihat kembali kisi-kisinya itu yang bab 9 barusan sekarang kita lihat materi pokoknya iman dan perbuatan. Nah, iman dan perbuatan ini ada di bab 10 ya, anak-anak. Bab 9, 10, 11 ini mengenai iman. Baik, bab yang 10 iman dan perbuatan kita lihat indikatornya menjelaskan iman dalam perbuatan sehari-hari. Ini ada lima soal. Iman dalam perbuatan sehari-hari ingat kembali yang sudah kita pelajari mengenai iman dan perbuatan kalau dilihat dari buku agamamu ada di halaman 77 sampai 82 ya PowerPointnya sudah sini upload juga di LMS Sunas Daud kalian boleh lihat-lihat kembali bab 10 ya uh, mengenai iman dalam perbuatan sehari-hari kalian masih ingat ya uh, iman dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya di dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan ya uh, di dalam Yakobus 2 ayat 26 uh, tertulis seperti Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan. Perbuatan adalah mati. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau perbuatan kita ini adalah e, bukti dari iman kita, ya. Jadi, e, perbuatan tanpa disertai dengan iman adalah sia-sia. Kemudian, iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya, adalah mati, Itu ya, oke. Okay. Nah uh, ingat satu contoh tokoh yang pernah kita bahas bersama-sama. Hmm, kalian juga membuat deskripsinya ya. Um, seorang yang buta, saya ingat siapa Bartemius ya. Apa yang dia lakukan? Dia beriman. Dia lakukan dengan tindakannya. Jadi Iman tindakan adalah bukti dari imannya. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati, sedangkan perbuatan tanpa iman itu kesia-siaan. Nah orang buta ini percaya, dia beriman Yesus bisa menyembuhkan matanya yang buta. Jadi dia berteriak Yesus kasihanilah saya. Jadi imannya dilakukan dengan tindakan. Tindakannya apa? Berseru kepada Yesus. Yesus, kasihanilah saya. Kemudian, apa yang orang lain lakukan? Shhh, diam. Nah, hal-hal yang di lingkungan sekitar itu membuat uh, dia, apakah putus asa? Tentu tidak. Tindakan orang-orang di sekitarnya ingin menjatuhkannya dia supaya dia berputus asa, tetapi dia tetap beriman. Dan dia semakin keras berteriak. Masih ingat ya, bisa itu ya nah itu menunjukkan uh, iman dan perbuatannya ya perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang buta tersebut menunjukkan iman percayanya sehingga dia pun dapat melihat ingat kembali kisah tersebut ya nah kemudian uh, masih lanjutkan oke okay. kita lihat kis-kisinya Iman yang bertumbuh, nah, ini adalah bab ke-11. Kita lihat kisi-kisinya, ya. Indikatornya menjelaskan iman da yang berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Ini ada lima soal, kemudian menjelaskan cara hidup yang menjadi teladan dalam hal beriman, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Nah, ini juga ada lima soal. Oke. Okay. Nah, kita akan bahas. Ingat-ingat kembali, anak-anak kita review kembali, ya. Nah, di bab yang ke-11, di buku agama dan budi pekerti itu ada di halaman 83 dan sampai halaman 87. Ya, coba dicek lagi, anak. Ya, ya. Miss ini juga sudah mengupload PowerPoint-nya, ya untuk bab yang ke-11. Ya. Nah, menjelas, menjelaskan iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Nah, ingat kembali Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 mengenai pokok anggur yang benar. Nah, ingat kembali kisah itu ya ingat kisahnya uh, di mana Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Oke. Okay? Nah, jadi uh, berakar yang pertama berakar dalam Kristus. Sebentar. Oke, okay, ya, silakan. Silakan ren Verisa, oke. Okay, ya. Baik, kita lanjutkan. Hmm, ya berakar dalam Kristus yang pertama, kemudian e, mengembangkan diri singkat ya, e, kemudian yang ketiga menghasilkan buah. Nah e, untuk bertumbuh di dalam Kristus perlu berakar di dalam Kristus ya. Jadi sama halnya seperti ilustrasi kita melihat pohon beringin yang besar gitu ya nak ya, pohon beringin yang tinggi itu eh, kalau dilihat eh dia punya akar yang kuat. Jadi akarnya menembus sampai ke bagian eh, dalam ya, ke bagian tanah menuju ke pusat bumi. Tujuan apa kalau sudah tertancap akarnya sampai ke dalam tanah, tertancap dengan dalam ya. Dia memiliki akar yang kuat. Nah, akar tersebut akan mencari sumber air. Sumber air, kemudian air itu akan diserap oleh akar dan pada akhirnya menyebabkan tumbuh itu, tumbuhan itu bertumbuh, berkembang dengan baik, menghasilkan daun yang banyak, daun yang rimbun. Membuat situasi di lingkungan sekitarnya menjadi teduh dan akhirnya berbuah pada musimnya, buah itu yang dihasilkan akan manis dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, berakar di dalam Kristus, demikian juga dengan iman kita, kehidupan rohani kita perlu berakar di dalam Kristus, supaya apa? Kehidupan rohani kita ini mendapatkan air hidup. Kristus ini adalah air hidup apabila sudah berakar di dalam Kristus ya air hidup itu bisa kita minum senantiasa ya melalui merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan maka pada saat kita menghadapi pencobaan Ya, karena sudah berakar di dalam Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan. Nah, dalam pokok anggur yang benar ya, pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tersebut juga oh, disebutkan ya, untuk carang yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong. Ya, kemudian carang-carang yang menghasilkan buah tuh di masih ingat dibersihkan. Nah, ini untuk mengembangkan diri. Artinya apa? Dibersihkan supaya buah yang dihasilkan besar besar manis rasanya ya jadi bagian kuncup kuncup yang lainnya akan dibersihkan di wi gitu ya nah ini sama halnya pada saat sudah berakar dalam kristus pasti ada pencobaan yang dihadapi ujian yang dihadapi untuk menguji apakah imannya tetap bertahan Nah, pada saat sudah tahan uji tersebut pada akhirnya akan menghasilkan buah. Jadi poin yang ketiga menghasilkan buah. Buahnya manis, bisa dinikmati dan memberkati orang-orang di sekitarnya. Bisa menjadi saluran berkat. Nah, pohon yang tinggi, daunnya rimbun, itu membuat tempatnya menjadi teduh ya orang-orang ingin berteduh di bawah pohon tersebut oksigen yang tersedia cukup banyak sehingga nyaman apabila berteduh di bawah pohon tersebut bukan hanya manusia saja burung-burung yang bertebangan juga akan bertengger di caranya jadi artinya bisa menjadi saluran berkat memberkati orang lain nah itu menjelaskan cara hidup yang menjadi teladan sesuai so, dengan indikator tadi ya menjelaskan cara hidup yang menjadi teladan dalam hal beriman seperti yang diteladankan oleh Yesus. Jadi apabila kita sudah berakar di dalam Kristus, meneladani kehidupan Kristus dan kehidupan kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Nah, ada contoh-contoh dari tokoh yang tertulis dalam Alkitab ya. Belajari lagi anak-anak. Nah, ingat ilustrasi Oh, mengenai iman mengenai perbuatan ya jadi ilustrasi yang rumah dibangun masih ingat di pondasi yang kuat jadi di dasar yang kuat jadi pondasi oh, itu adalah iman diibaratkan iman kemudian rumah yang dibangun itu adalah perbuatan ya jadi um, iman ya apabila dasarnya itu kokoh apabila imannya kuat maka perbuatan maka rumah yang dibangun jadi kuat apabila ada badai pencobaan datang ya rumah itu tetap berdiri dengan kokoh karena apa Pondasinya kuat beda halnya rumah yang dibangun di fondasi yang tidak kuat Ya, sebagus apapun rumah itu, ya, apabila ada hujan badai datang, maka rumah itu akan roboh. Ya, jadi eh pondasi itu adalah iman, rumah yang dibangun itu adalah perbuatan. Jadi, iman harus disertai dengan perbuatan karena perbuatan ini adalah bukti dari iman. Ya. Perbuatan tanpa disertai iman adalah sia-sia. Oke, ingat-ingat kembali yang sudah kita pelajari. Oke anak-anak, uh, sudah misi ini review sedikit demi sedikit. Bab 9, iman dan ketaatan. Bab 10, iman dan perbuatan. Bab 11, iman yang bertumbuh. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Um berikan reaction thumbs up kalau sudah oke, okay. sudah mengerti. Oke, okay. terima kasih anak-anakku semua. Thank you. Luar biasa ya sudah berikan acungan jempol. Reaction thumbs up. Ya. Yeah. Miss Yani ingatkan kembali ya yang belum menyelesaikan tugas-tugas ya segera dikumpulkan ke LMS Senas Daud ya bagi yang sudah ya kalian berarti sudah tidak ada beban tugas lagi tinggal fokus belajar untuk persiapan PTS ya anak-anak ya Oke okay, baik kalau tidak ada pertanyaan Oh sini akan akhiri ya anak-anak ya kita akan berdoa bersama-sama kita berdoa untuk persiapan PTS kita anak-anak ya Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan hari ini kami berdoa khusus untuk persiapan kami dalam menghadapi penilaian tengah semesternya Tuhan. Mari Tuhan uh, engkau memberikan hikmatmu bagi kami, engkau memberikan daya ingat yang baik bagi kami, engkau memberikan kepintaran bagi kami supaya kami boleh mempersiapkannya dengan baik dan kami boleh melakukannya dengan baik. Ampuni kami karena kami seringkali uh, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berubah, Tuhan. Kami mau bertobat dari jalan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, supaya kami kembali ke dalam firman Tuhan. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan, berkati segala persiapan kami supaya apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan kami bisa menyelesaikan PTS dengan baik. Ajar kami untuk menyelesaikannya dengan jujur ya Tuhan, ajar kami untuk tidak mencontek tetapi kami memiliki integritas ya Tuhan. Kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kami percaya penyertaanmu sempurna dalam hidup kami dan juga Tuhan lindungilah kami supaya kami bisa menjaga kesehatan kami supaya kami tidak sakit ya Tuhan dalam masa-masa persiapan PTS ini supaya kondisi kami benar-benar fit dan kami bisa um, menjaga kesehatan kami dan kami bisa tetap fokus untuk melaksanakan PTS nantinya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, Amin. Oke, okay, anak-anak terima kasih untuk hari ini. Ya, materi pelajaran agama dan Budi pekerti sudah selesai anak-anak ya hari ini hari pertemuan kita terakhir. Sebelum kita PTS, ya, untuk hari Kamis, kalian sudah libur. Kemudian, untuk hari Selasa, sudah mulai PTS, ya. Dan ingat, kalaupun libur, kalian tetap jaga kesehatan dengan baik. Oke, okay? Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sampai jumpa. God bless you. Bye bye. Ya oke okay. Shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Kelas 12 A. Wah. Besok-besok kalau sudah SMA pasti kelas 12. belas. Terus lanjut lagi berarti 13. Oke. Okay. Ya. Wah ini belum sesi tanya jawab sudah banyak yang chat ini. Oke, okay. yang sudah mendengar suara Mister tidak perlu diperintahkan lagi. Ya, Rachel, rambutnya masih mengembang. <laughs> Wih, hari ini kalian pakai pakaian yang kayak Goldie dan Rachel. Ini kan namanya apa? Woody Woodpecker, ya. Oke, ketua kelas sudah siap di sana dengan tanpa senyum. Oh, sudah senyum sekarang. Iya, jangan marah-marah. Milo, usahakan kau tampilkan itu terus. Ya, Edeta dan Alika. Oh, ini Alika. Alika kali ini namanya Alika B ya. Alika jenisnya B. Ya, oke, bolehlah. Oh oke, okay. Edeta juga kamera yang sudah yang sudah nyala tidak tidak usah dimatikan lagi Iya oke okay. baik aduh Evra kamu matikan Milo oke okay. Alika yang belum ya oke okay. baik sebelum kita melanjutkan mari terlebih dahulu kita berdoa ya uh ya silahkan uh, ketua kelas pimpin kita dalam doa Erina Leticia, kasih nyum di situ. Saya, Mister. Ah, kita ke kelas di sini ada lebih dari satu. Kalau ada lebih dari satu boleh. Oke okay, oke. Okay. Hmm. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya kau berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Ms. Robin dan tolong juga berkati Ms. Robin agar dapat mengajar kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Mama Tuhan Yesus, selalu ya. amin Amin. Terima kasih Irina. Oke, anak-anak. Baik. Ini belum apa-apa oh, sudah banyak yang chat. Oke, coba sekarang Mister respon chatnya dulu. Mulai dari Theodorisa. Monyong Monyongaseo Mister. Uh, uh, karena laptop loh. Theodorisa ada kah di sini? Halo Theodorisa. Di mana beliau? Hai Mister. Oh ha, ya. Monyongaseo. Eh... Uh, Hmm, oke okay, baik jadi mengapa filemu ada di laptop kah ya terus sekarang kamu uh, Zoomnya pakai komputer HP Mister oke okay, baik oke okay, baik bisa dipahami lalu yang berikut pertanyaan Mister kok lama banget apanya yang lama Elita <laughs> Oke okay, Elita cepat atau lambat mister akan hadir untuk anak-anak sekalian Wah apa ini Mister ngomong apa itu Oke, okay, uh, Wika Elita bagus, backgroundnya editannya keren. Pako, kamu usahakan itu ganti profil, nyalakan itu. Sudah, Mister baru buka, Edeta. Pertanyaanmu, Mister kok saya nggak nemu roomnya di model? Mister baru buka. Sekarang sudah bisa. Oke, okay, baik. Wika oke okay, stay dulu di sana Wika oke okay. lalu oke okay, Alika Alika izin tidak bisa ini apa? Ya yeah. oke okay. saya juga nggak bisa Mister laptop dipakai Dede maksudnya nggak bisa apa ini Alika nggak bisanya nggak bisa apa ini? Nggak bisa, Monika Irina, saya belum selesai cuci piring, Mister. ah ucap, kau baik, hmm. <laughs> kamu pelajaran atau mau cuci piring? Nah. Tapi saya belum selesai cuci piring, tapi Mister tiba-tiba nongol. Kamu, ini memang sudah waktunya Mister nongol ya kalau cuci piring beritahulah mister jangan datang dulu saya masih cuci piring Akan ya, kan gitu kan bisa dipahami <laughs> Leticia lagi ini mister saya filenya ada di HP dan saya pakai iPad untuk zoom bersama HP nya sama mama dan adik saya lagi jadi saya kirimnya aduh ini semua yang chat ini ada yang filenya di laptop laptopnya adik pakai ada yang filenya di HP HP-nya Ibu pakai. Ada yang filenya di komputer ternyata di komputer tetangga. Aneh-aneh alasan. Nah, ada yang filenya di komputer ternyata komputernya belum dibeli, masih di toko. Usahakan aneh-aneh gitu terus. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, Alika. Ya, Mister pahami. Oke, baik Alika. Baik Alika. Alika, dengar suara Mister. Halo Alika. Jawab pakai mic. Iya, iya, iya. saya dengar. Hmm, ya gitu. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Uh, mengenai kehadiran uh, hari harusnya 28 dua 20 anak. Oke, okay, hadir semua. Baik. Hadir semua. Yang sudah nyala kamera jangan matikan lagi. Uh, selain Alika, Evra, Teodorisa, Nicholas, dan Itamar Pako. Ya, itu Pako. Silahkan nyalakan kamera. Oke, baik. Edita sudah temukan roomnya ya, Edita? <laughs> ini Edita sama Rachel ini. Mister tolong minta tolong Rachel notice saya di WhatsApp. Kalian anak ini, Mister ini macam moderator untuk kalian. <laughs> Mediator perang. Ya, oke, okay, baik. Ya, sekarang kita kembali ke topik. Hari ini sesuai perjanjian kita karena... Ah, ya hari ini sesuai perjanjian kita bahwa hari ini kelas 8A mulai mengumpulkan project. Silahkan sekarang juga yang sudah siap filenya selain yang tadi filenya masih tersimpan di komputer tetangga atau komputer yang belum beli di toko, silahkan eh, akses ke model. Silahkan sekarang masuk. Mister akan mengecek melalui model ya. Erika dia senyum senyum tipis-tipis di situ. Hmm. Monica Erina, jangan pikiran piring dulu. Sekarang pelajaran piringmu nanti sebentar bisa cuci ya oke okay. baik hmm. ini Irina Irina bilang saya belum cuci piring lalu disusul ini Areta bilang saya belum cuci pakaian nah, usahakan usah kan semua belum cuci habis di situ Ini siapa yang berani-berani mengatakan apa? Itamar Pako, saya belum mengerjakannya. Saya kerjakan sekarang ya, Mister. Oh, kalau tidak usah, apa Pako. khusus untuk kamu. Tidak usah, karena ini kan nilai ulangan. Saya pikir kamu tidak butuh nilai ini, jadi tidak usah saja. Apa kok kamu? <gifat> Dia sudah selesai. Oke, okay. sekarang juga silahkan, Mister. Uh, sekarang silahkan beberapa menit, mau lihat kembali isi kerjaannya. Boleh, uh, kalau yang sudah fix, sudah siap kirim, silahkan langsung. Ingat, baik-baik, kirim formatnya adalah Microsoft Word ya formatnya Microsoft Word silahkan sekarang Mister juga akses ke Moodle Mister akan cek siapa yang sudah mulai mengirimkan silahkan Moodle LMS Tunas Daud loh sebentar oke okay, sebentar <laughs> Edeta ini bukan saatnya berdebat. <laughs> Ferisa, Mister, kalau mau menambahkan beberapa informasinya, saya baru ketemu informasi lainnya. Uh, Oke, okay. tapi harus kumpul hari ini masalahnya, dan jam pelajaran ini. Oke, okay, Ferisa, bisa coba ketikan boleh-boleh. Mister, tolong cek tugas saya, soalnya saya lupa namanya apa. Hmm, Rachel, hmm, bagus Us. sekalian, nggak sekalian rencana lupa siapa yang ngajar gitu. Enggak ada rencana gitu kan, Rachel? Kamu? Sekalian saja, itu. Sebentar. loh kok kok tidak jadi ini loh oke baik frisa boleh ya yang lain jangan bengong langsung akses ke model Harus verified crosswalk. Crosswalk ini artinya apa? Motor cross ya, <laughs> harus cobra cross. Oke, okay, Mister sudah masuk ke modal, ke LMS Tunas Daud. Oke, okay, lalu sekarang masuk dari di sini. Oh, eh malah 9 A datang 9 B. Baru 10 anak dari 23 anggota. Baru 10 yang bergabung. Sebentar, baru 10 yang bergabung dan mereka adalah baru 10 yang mengirimkan. Alan Brian sudah, Goldie, Wika, Efra, Jovan, Rachel Zevanya. ini nama file Rachel. Project B Indo Rachel 8A. Nah, itu. Erika Edeta, oke. Edeta nama filenya Tugas Bahasa Indonesia Data. Oke, jadi Mister mau panggil Edit atau Data? Terus Kezia Grace, selain itu belum. Silahkan segera akses ke sana dan mulai mengirimkan Ya yang tadi Mister bacakan namanya 10 anak itu sudah. Sabar, Elita ini ada pertanyaan ke dari atas? Elita pertanyaan Mister yang film-film itu ya. Uh, maksudnya gimana? Halo Elita. Uh, Mister belum minta matikan kamera ini. Iya, yang mengulas karya entah itu film, drama ataupun buku, komik, novel, manga boleh. Milo, Mister, saya bikin ulang Mister sebentar. Ini kalau kau buat ulang dan sebentar, ini berarti bukan proyek. Orang proyek dipersiapkan jojo hari, ini baru bikin ulang. Bikin ulang atau baru buat ini sebenarnya Milo? Oh, Edeta katanya panggilnya jangan Edeta atau Deta tapi panggil saja yang mulia Ratu. Aduh. <laughs> ini anak di mana ini? Edeta? Kamu? Ya betul Risa masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia lalu klik di itu teks ulasan di dalamnya ada proyek klik di situ bentuknya assignment, lalu kirimkan file mau di sana. Boleh Itamar Pako, Mister kalau identitas bukunya ada kelahiran, boleh nggak? Maksudnya bagaimana? sabar, sabar. Pak, maksudnya kelahiran ini bagaimana? Maksudnya di dalam ceritanya berbicara tentang kelahiran atau maksudnya bagaimana? Kelahiran penulisnya kah? Uh, maksud saya itu film, hmm. mister film. Hmm. Ya, oh, Oke, okay. lalu kelahiran kela... hmm. yang membuat film. Ya. Kelahiran yang kamu maksud itu apa? Kelat tanggal lahir. Nulis skenario filmnya misalnya. Boleh itu boleh, boleh, itu boleh, boleh. Pako, berarti sabar Pako benar ini baru buat kak. Waduh. Oke, baik ini kelas. Oke. Baik, silahkan yang belum. Uh, 10 orang tadi sudah, Mister Cek terakhir tidak tahu nanti ada berapa lagi yang sudah masuk. Selain ada tiga anak yang uh, sementara filenya ada di laptop yang masih digunakan yaitu Alika, Theodorisa dan Leticia Oh Theodorisa. Oh, buka saya sudah kumpul. Loh, terus tadi alasan itu bagaimana maksudnya? Laptop sudah kamu rebut kembali dari adikmu? Oh, katanya dia sudah rebut paksa. Baik. Oke, okay, Mister masuk lalu cek lagi. Perkembangannya sekarang tadi 10 orang menjadi 11 orang. Wow, perkembangan yang signifikan. Dari 10 ke 11. Alan Brian masih. Goldiwika. Efra Jovan. Rachel Zevanya, Erika, Edeta, Kezia, dan Theodorisa. Oke. Okay. Baru 11 anak, ini berarti yang lain bagaimana, sabar. Yang lain, kenapa? Areta, kenapa? Areta belum kirim, terus yang lain. Super Mister, uh, Mister Checklist, sebentar. Mister tinggal sebentar, Mister checklist. Eh bukan tinggal sih. Ya tetap sebelas, oke. Okay. Mister coba checklist di sini. Alan Brian Frederick sudah. Oke okay, setelah Alan Brian. go Gold, Goldie Goldie Chester Gede Efra, Efrain, Jovan Aurelio, lalu Rachel, Rachel Sefa Zevanya, Erika, rike dan edeta rike lalu edeta terus gize grace dan theodorisa Ya yang lain yang belum sebentar yang belum. Belum, Teodori sini baru kumpul sudah minta nilai sebentar, belum. <laughs> Teodori. <laughs> ya. Oke. Okay. Sekarang Mister akan tanya, coba Mister tanya kepada oh Alika. Oke, Alika nanti baru kirim. Halo Alika masih ada di sana bisa jawab Mister? Nyalakan mic. Halo. Alika. Ah, Alika ini karena tidak nyalakan kamera sudah tidak tahu kemana. Alika, halo. Halo. Oke, Elika belum ada kabar. Lalu Elita, halo Elita. Elita bisa nyalakan mic dan jawab Mister. Elita, halo. Elita. Ya, jawab Mister, halo Elita. Elita, bagaimana proyekmu bagaimana? Bentar, Mister. Oke, okay, bentar ini coba jelaskan, Mister. Bentar ini karena apa? Kendalanya apa? Hmm, Elita, coba sampaikan ke Mister. Kendalanya karena apa? Apakah belum selesai atau filenya terselip di mana gitu dan lain-lain? Coba disampaikan segera. Silakan. Elita segera beri jawaban ke Mister. Alasannya mengapa belum mengirimkan? Oh, Elita, alasannya kayaknya kebuang. Aduh, tugas kok dibuang, belum dikumpul. <laughs> kayaknya kebuang. Kamu buang kemana? Berarti kamu masih cek-cek tok, tok apa, kotak-kotak sampah kah? Waduh! Oke, segera di, diperiksa lagi. Kalau dibuang atau ini apa, terhapus. Dilihat di recycle binnya. Oke, baik. Elita sementara mengecek. Oke, lalu yang berikut, Ferisa. Oh, Ferisa masih menambahkan ya? Halo, Ferisa. Halo, Mister. Bagaimana masih dalam proses menambahkan sedikit? Iya, Oke, baik. Iya. Sip, kalau sudah selesai, segera. Itamar, Pako. Pako, halo. Halo Pako. Itamar, Pako. Silahkan jawab Mister pakai suara. Halo. Ya Pako, bagaimana? Kenapa belum mengirimkan? Halo Mister. Ya. Mengapa belum mengirimkan project? Saya pikir minggu depan, Mister. Untuk oh. Ya. Hmm. Minggu depan PTS. PTS nanti, Mister. Hmm. Salah. Berarti, berarti uh, intinya apa? Karena kamu pikir berarti inti belum selesai? Iyalah. Wow, iyalah, luar biasa jawabannya ya. Oke, okay. baik. Pako belum selesai, nah, otomatis kamu silahkan dikerjakan hari ini kirim. Pako, silahkan lanjut dikerjakan. Ingat Mister sudah sampaikan berkali-kali dengan jelas ya. Maka mohon fokus ketika Mister menyampaikan biar tidak salah informasi. Oke, okay, lalu yang berikut. Leticia nanti ya. Leticia. Halo Leticia. bagaimana? Bagaimana? Sudah? Uh, filenya sudah di uh, atau uh, nanti? Mis... Saya nanti aja. Udah udah siap udah siap, Mister. Oke okay, oke okay, siap. Oke okay. baik. Lalu yang berikut Lexia, Lexia tidak masuk ya kayak kayaknya. Lexia. Yang lain, Mister belum uh, suruh matikan kamera ya, kecuali Alika dan Verisa. Lixia tidak hadir. Lalu Milo, halo Milo, halo Milo, belum ada suara? Tidak, tidak terdengar. Oke chat saja. Sudah sampai mana perkembangan proyekmu? Mengapa belum kirim? Waduh, filenya filenya korup ya. Ini file saja korup, waduh. Oke, baik milo segera diatasi. Lalu yang berikut Monika Irina. Irin? Ya, Mister. Sudah dikirim. Sudah, Mister. Oke, nanti Mister cek setelah ini. Oke, Monika sudah. Nicholas, halo Nicholas. Ya, Mister. Bagaimana punyamu, Projectmu Loh, udah tak kumpul kan, Mister? Oh, sudah. Oke, okay. siap sebentar Mister cek lagi. Oke, okay, baik. Lalu Wayan Nara. Halo Nara? Nara kayaknya tidak ada juga kelihatannya. Kelihatannya tidak ada. Nara dan Lexia, ya. Yeah. Tidak ada. Oke, okay, Mister coba kembali cek, jangan sampai sudah ada penambahan. Oke. Okay. Sabar kalau itu Mister coba Alan Brian. Satu-satu Alan Brian sudah lalu Goldie, Goldie Chester oke. Okay. Gede WWK. Oke. Okay. Efra. Oke. Okay. Jovan Aurelio. Oke. Okay. Rachel. Oke. Okay. Zevanya. Oke. Okay. Monica Irina. Oke, okay. Monica Irina sudah. Terus Erika Gabriela. Oke. Okay. Edeta. Oke. Okay. Kezia Grace, oke, okay. Theodora, oke, okay. oh, Nicholas Nathaniel belum, Nicholas? Oh udah Mister Mas belum? Iya betul, Mister sudah cek ini belum? Oh saya belum simpan perubahan Mister, sorry sorry. Astaga. ya oke okay. silahkan coba simpan perubahan. Nah, ini baru tambahan satu, ya. Nicholas Nathaniel, nah, ini baru sudah terkirim. Nicholas Nathaniel, oke, okay. ya. Selain itu, belum ada yang waduh, ini alasannya menyedihkan, ya. Belum salah informasi, waduh. Ya. Oke, hari ini berarti itu mengumpulkan itu. Oke. Nah, sekarang yang sudah mengumpulkan, oke, Mister boleh memberi kesempatan silahkan dimatikan kamera dan menyiapkan hal lain boleh. Hari Jumat baru Mister jelaskan mengenai kisi-kisi. Sementara yang belum, Pak gunakan waktu pembelajaran ini untuk selesaikan lalu segera kirimkan ke LMS ini. Mister stay sampai jam pembelajaran selesai. Masih 28 menit, masih banyak waktu. Jadi yang belum selesai atau yang uh, nanti kalau yang tadi laptopnya sudah selesai dipakai oleh adiknya atau saudaranya, segera silahkan digunakan untuk kirim. Milo juga segera, filenya korup itu segera ditangani. Yeah. Oke, okay, baik, silahkan boleh matikan kamera, boleh, boleh off kamera, boleh silahkan. Mr. Stay, ada yang mau tanya? Silahkan, tapi tanya terkait pelajaran. Ya, yang Mr. Stay menunggu yang belum mengirimkan. Silahkan, iya, ya, ya tidur Oke, ada pertanyaan dari tidur Risa. Mr. Saya mau tanya, silahkan. Emang ada bentuk teks ulasan? Mr. Maksudnya seperti apa? Coba Teorisa Misalkan dibacanya hmm, betul, teks, kan, redus, beberapa bentuk bentuk teks ulasan tersebut antara lain membahas ulang karya buku, fisi, buku non fiksi bukunan hmm. fiksi film hmm. atau film. berarti ya. itu bentuknya? Uh, itu itu maksudnya adalah bentuk mengulasnya bentuk pengulasannya itu kan macam-macam tergantung objek yang diulas itu maksudnya. jadi paham maksudnya? maksudnya kan bentuk uh, uh, bentuk di sini kalau misalkan tulisannya kalau hasilnya itu nanti sama seperti teks-teks yang ada di banyak contoh yang ada di LKS. Itu bentuknya. Jadi sama semua seperti itu. Sama semua seperti itu. Hanya di situ kalau kalian perhatikan baik-baik. Hanya ada dua, dua bentuk yang berbeda. Yaitu bentuk yang pertama adalah uh, dia tidak menggunakan cara seperti ini. Yang uh, dia judul penulis dan lain-lain di atas. Itu ada satu bentuk yang seperti itu. Tapi ada yang dia tidak pakai itu. Dia langsung saja. Ulasan bumi manusia seperti di halaman enam. Nah itu ada dua bentuk. Tetapi yang tadi kamu baca terdiri dari beberapa bentuk. Nah maksud dari bentuk di, di situ adalah bukan bentuk yang kelihatan tapi bentuk uh, mengulasnya. Objeknya tergantung objeknya. Ada film, ada drama, ada ya. Oke okay, silahkan lanjut. Silahkan terus apa lagi? Jadi yang halaman 5 sama halaman 6 tuh enggak ada bedanya alasannya. Halaman 5 dan halaman 6, iya sebenarnya sebenarnya isinya itu isinya pasti ada hal, yang kita pelajari. Konsep utama. Konsep utama. Artinya apa? Konsep utamanya itu adalah strukturnya itu. Kalian perlu kuasai ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi dan rekomendasi. Nah, pasti di dalam situ ada semua, Cok. Silahkan bacakan. Oke, silahkan. Teodorisnya bagaimana? Mister berarti kalau kalau ngulas enggak hmm. um, kayak di halaman 5 boleh dong. Kalau ngulas enggak kayak di halaman 5 boleh. Halaman 5 itu yang komet terelia itu? Ya yang ada boleh. Mana bentuk di baliknya itu langsung ada salah satu jenis contoh yang tidak menulis seperti itu. Coba lihat yang di di baliknya halaman 6. Di halaman 6 itu ya oke. Okay. Dia langsung dalam bentuk dia tidak pakai yang tulis identitasnya judul buku penulis penerbit seperti itu dia tidak pakai itu oke Pako baik coba Mister cek lagi sekarang perkembangan tadi 13 anak sekarang sudah berapa oh 15 berarti tambah dua orang Pako dan siapa ya Itamar Pako oke Itamar Pako sudah Itamar Pako terus Siapa, ya? Siapa yang dalam pekerjaannya ada, pengerjaannya ada gambar-gambar dimasukkan di dalam, ada enggak ya? Kita merpaku terus, Nikolas dari sudah jovan, Efra oke. Okay. Elita, tambahnya kayaknya Elita. Oke okay, Elita juga sudah. Oke, tersisa yang lain yang belum. Alika nanti nanti akan kirim. Oke, Alika nanti akan kirim. Frisa juga, Letitia juga, yang belum ada kabar ini adalah Lixia, Amilo sementara membenahi. Lixia dan Wayan Nara yang tidak diinformasi. Iya, oke. Silahkan kalau mau di ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan lagi. Masih 20 menit lagi. Oh Milo sudah oke. Okay. Coba Mr. cek ke sana Milo. Oke okay, betul sudah ditambah satu orang. Mr. C dia adalah. Coba ada nama Milo. Oke okay, betul Milo. Oke okay, Milo. Milo Aquila. Oke. Okay. Ya betul Milo. Oke. Okay. Sudah Milo sudah. silahkan yang mau susul silahkan oh tiga orang ini sudah pasti ya sudah pasti alika alika terus verisa dan liticia itu sudah pasti akan mengirimkan karena filenya sudah ada tapi verisa menambah sedikit sementara liticia dan alika briana filenya masih di komputer di toko elektronik jadi nanti setelah itu mereka ambil baru kirim yang belum ada kabar adalah eliksia dan nara yang kebetulan juga tidak hadir pada kesempatan ini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, Mr. Stay sampai waktu selesai nanti 20 menit lagi. Mister bertanya, siapa yang dalam karyanya ada ditambahkan uh, foto gitu? Enggak ada ya? Alan Brian, enggak kisi-kisi enggak, enggak harus pakai foto enggak, kisi-kisi enggak. Mister enggak wajibkan, tidak mewajibkan untuk menggunakan foto, tapi mister ta mister tanya sih jangan sampai ada yang kan kreatif. Efra Erika pakai? Oh, Alan Brian pakai, oke? Efra pakai? pakai ada bisa. Wah, Erika ada juga. Iya, Mister. Oke, baik. Coba Mister. Oke, sekarang coba Mister cek-cek. Coba mister buka, siapa yang oke? Coba punya Efra, punya Efra, Efraim. Wah, oke, nah kali ini kan tidak tapi oke okay, boleh Efra coba nyalakan mic dan jawab Mister Halo Efra. Halo Mister. Ini ya kamu ketik yakin ketik sendiri. Iya, sepengetahuan saya. Oke, okay, baik. Ini identitasnya ada. Nah, ingat baik-baik. Coba mister dari punya Ever, mister mau lihat ini. Identitas, oke okay, ada. Setelah identitas, orientasi. Kurang diri ya. Oke, okay, identi uh, orientasinya ada. Oke, okay, sekarang sinopsis. Oke, okay, sinopsisnya sinopsisnya hampir tidak tergambar seperti sinopsis hampir lalu yang berikut analisis nah analisis itu pesan moral ada tetapi setelah itu evaluasi belum ada Evra kamu pun tidak punya evaluasi dan rekomendasi dua struktur ini mister itu ya betul tidak ada analisis dan analisis itu kalau analisis ini yang kamu sampai pada analis saja yaitu pesan moral tetapi kalau evaluasi terkait kelebihan dan kekurangannya belum ada dan rekomendasi Bagaimana mau dibenahi? Ya, saya... Tawaran oke, okay. ditambahkan. Oke, okay. coba. Mister, sekarang coba kembali ke settingan untuk beri dua kesempatan mengumpulkan sebentar. Bukan, bukan ini. Project, Mister akan cek sebelum Mister cek satu persatu. Kalau memang menemukan, coba perhatikan. Bagi yang sudah matikan kamera, tapi coba perhatikan. Uh, oh ya, oke. Okay. Jumlahnya boleh. Bisa lebih dari satu di situ. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Ya. Ya. Setelah Everett, coba tadi yang menggunakan itu ada Erika juga. Coba Mr. C ke sana. Ya. Erika ya, Erika Gabriela. Perhatikan baik-baik strukturnya ada enam itu. Kok bisa sampai lupa, bahaya. Identitas, setelah itu orientasi atau gambaran umum garis besar dari isi cerita tersebut. Lalu setelah itu sinopsisnya. Lalu setelah itu analisis yang berisi analisis yang berisi nilai kehidupan atau pesan moral boleh. Setelah itu evaluasi terkait kelebihan dan kekurangan karya dan terakhir adalah uh, rekomendasi. Coba Erika tadi menggunakan gambar juga coba Mister lihat. Kreatif, tidak? Wonder Woman 84 oleh Efra. baik. Oke, coba sekarang Erika my my ID is Gangnam Beauty. Wush, my ID is Gangnam Beauty. Erika, coba nyalakan mic. Ya, Mister. Itu kalau dibaca pakai bahasa, ini apa bahasanya Jepang eh, Korea? Kenapa, itu. Mister? Kalau Korean ini coba kamu baca identitas itu, Korea itu apa coba? Bentar, bentar saya buka webnya dulu, Mister. Enggak cara bacanya, kamu bisa baca enggak? Bisa, tapi saya enggak enggak lihat tulisannya. Jadi saya kan enggak bisa baca kalau saya enggak lihat. Oh gitu, oke okay, coba, coba Mister mau dengar orang menyukai Korea, apakah benar-benar atau tidak atau setengah-setengah? Coba bacakan yang aksara menulis menggunakan aksara, itu bisa atau tidak? Rachel punya saya panjang gak apa-apa. Oh tidak apa-apa, lebih banyak lebih baik. Mister sangat bagus. mister lebih suka anak yang nulis lebih banyak. Karena apa? Uh, bagus. Dalam bahasa Indonesia kalau menulis jangan irit-irit, banyak lebih banyak lebih bagus. Itu berarti menandakan dia ya, itu bisa bisa dinilai dari berbagai aspek. Jadi kalau tulisanmu banyak berarti oke okay, anak ini idenya banyak, menulisnya oke okay, bisa bisa diandalkan dalam hal menulis. Alisar. <tuh> Oke, okay, silakan. Ne Aidinan Gang Nami. Wih, apa coba ulang? Aku <laughs> Tidak apa-apa. Oh, -apa. jangan keselak. Jangan sambil makan, keselak. Iya, <laughs> saya enggak makan, Mister. Oh iya. Yeah. Ne Aidinan Gang Nami. Adi, Oke, okay, terima kasih Erika. Oh, ini tadi Risa juga sudah. Ne Idneun Gang Nami. Eh, selesai dunia. Hmm. Oke, lalu satu lagi yang pakai uh, gambar itu adalah Alan Brian. Coba. Wow, ini lengkap ya punya Erika. Dia menggunakan gambar setiap tokohnya. Cha Yun hmm, habis. Ini sabar, ini ada dua nama. Erika tolong sampaikan, ke mister. Nama aslinya yang mana? Nama aslinya yang tunggu, yang di Eh, yang, yang Cha Yunwo atau Do Kyung Soo? Ya, yang pertama tuh nama Yang asli. kiri nama asli, yang kanan nama perannya ya. dalam toko ya. oke. Okay. Ya. Berarti Do Kyung Soo itu Do Kyung Soo itu nama perannya. Iya. Oke. Okay. Im Soo Hyang itu jadi Kang Mirai. Wuh. Bukan Kang Somai jadinya, bukan ya? Kuang <laughs> <gong> Du Yun jadi Yun Woo. Oke. Okay. Jo Jo ri, jadi Soah. Park Jomi jadi Nahyosung Sung. Nah, bagus ini kerjanya. Rachel kamu bilang ini apa? Ini punya Rika juga panjang lima halaman ini. Dohi jadi Oh Hyun Jung Adi. Park Yuna jadi Yuyun Yuhyun Hyun jadi Kang Taisik. Oke. Okay. Oi. Oh, ini bernama tempat Kang nggak nggak ada lanjutan Yuhyun jadi Kang Taishi ke Malaya itu enggak Erika Oke okay. baik identitasnya bagus kreatif ada foto toko dan lain-lain bagus sinopsis nah kamu langga kamu sudah lewat Erika kamu lewat orientasinya mana sebelum sinopsis Tapi coba Mister baca jangan sampai hal yang hal yang pertama orientasi drama adaptasi dari yang judul oh ya hmm, boleh ini ada sedikit Mister lihat ada sedikit uh, mengenai orientasinya tapi ingat baik-baik dipisah ini karena apa kamu terjebak sinopsisnya kamu pakai judul sinopsis baru di dalamnya ada isi sementara isinya di dalamnya ada orientasi nah sehingga kalau orang baca ini sudah tergolong dalam sinopsis. Ini, ada analisis juga, oh, ini tidak ada analisis, Mister. cek ini halaman limanya Terus, kosong, ya? halaman limanya kosong hanya empat halaman dan sinopsis saja. Berarti masih kurang ya, orientasi, ini. kurang orientasi, lalu kurang analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Itu masih kurang, kurang banyak. Ini Erika, Mister. Sudah puji kamu di awal-awal ini, sudah bagus identitasnya, bagus. Ternyata setelah itu langsung tidak ada orientasi. Berarti di sini hanya ada dua struktur, sementara empatnya tidak ada. Yang ada hanya identitas dan sinopsis, sementara orientasi, analisis, evaluasi, dan rekomendasi tidak ada. Mister beri kesempatan untuk me melengkapi, oke? Okay? Oke, okay, Mister. Ya, silahkan lanjutkan. Nah, ini berarti Mister kayaknya harus cek ini bahaya. Mi Rachel, kalau saya yang pakai gambar takutnya Mister nggak berani buka project saya. Kenapa? Memang isinya tukang apa projectmu ini tukang-tukang bangunan yang ini apa mengerikan kah? Oh ya, kamu kayaknya horor ya. Efra, Mister tadi saya kurang apa saja? Kurang semua. Aduh, Efra ini. Sebentar, Mister akhirnya ulang lagi. Silahkan dicatat, Efra. Hmm. Oke, ini Mister ulangi. Efra, silahkan. Halo, Efra. Konfirmasi ada di sana? Ada, ya, ya. Kamu ini hanya ada... Tambahkan sinopsisnya. Ingat baik-baik. Paragraf pertama yang ada di bawah gambar itu termasuk dalam orientasi. Mister sudah lihat ini. Tetapi setelah itu di bawahnya, di bawah orientasi itu ceritakan sedikit agak panjang mengenai sinopsis. Kamu yakin satu paragraf ini bisa menceritakan durasi film yang dua jaman lebih? itu kan tidak mungkin pasti harus beberapa halaman lah dua sampai tiga halaman oke Efra kamu masih kurangnya yaitu sinopsis tambahkan Efra dengar silahkan dicatat sinopsis ditambahkan lalu yang berikut evaluasi dan rekomendasi halo Efra sudah dengar Efra sudah hmm. lainnya sudah, sudah catat semua atau mister ulangnya? Udah, udah. Oke, okay. silahkan lanjutkan. Coba tadi yang satu juga yang lain. Ini kayaknya mister cek satu persatu. Coba mister akhirnya harus cek satu persatu biar mister bisa tahu kekurangan ini project loh. Mister sudah sampaikan kita sudah bahkan awal pertemuan bulan Januari kalau kalian masih ingat mister sampaikan tapi hasilnya kok tidak semaksimal ini. Coba punya Alan Brian mister lebih dulu ke Alan Brian. tetap stay di sana. Yang Mister Alan Brian ada di sana. Halo Alan Brian. Ada Mister. Oke okay, sip. Alan Brian coba dengar. Jangan sampai ada masukan mengenai punyamu. Oke okay. untuk selesai film The Lego Movie. Oke. Okay. Bagus identitasnya bagus banyak. Wow orientasinya bagus. Sinopsisnya bagus. Bagus anaknya. Wah, wow. di setiap paragraf, setiap halaman ini ada gambar legonya. Nah, ini begini kan, biar banyak lima halaman pun kita tidak bosan membaca. Kesabar. Tapi sabar dulu. Mister tidak tidak boleh kepincut dengan ini. Oke, sinopsisnya oke, tapi selanjutnya coba. Hmm, adakah setelah ini ada analis nilai kehidupan? Alan Brian nilai kehidupan ada. Ada, ada. Oke, oke, sebentar. Tapi di sini kamu sebutkan atau tidak? Karena ini Mister baca sampai di halaman 5. Dalam film ada Tiga Lego paragraf terakhir. Tiga paragraf terakhir. Itu. Oke, dalam film The Lord ini Mister lagi baca. Banyak pelajaran yang saya terima. Oke, ada. Analisnya ada. Sekarang evaluasi kelebihan dan kekurangan. Film ini memiliki banyak kelucuan yang membuat penonton tidak tegang. Film ini sangat detail barang-barang tempat atau Man, mini figurnya dalam film dibuat dunia meng, di, di, dibuat di dunia nyata menggunakan Lego. Wow. Oke. Okay. Sabar itu kelebihannya, kekurangannya dalam film ini juga terdapat. Beberapa karakter ini bisa saja membuat anak bingung ketika menonton film karena tidak tahu karakter tersebut. Oke, okay. kekurangan. Film ini cukup baik. Film ini cocok ditonton anak-anak bersama keluarga. Film ini mengandung banyak pesan moral yang cocok untuk anak-anak. Saya merekomendasikan film ini untuk ditonton semua kalangan. Orang dewasa juga bisa karena mengajarkan pesan. Oke, lengkap. Good job, Alan thank you, Brian. Thank you, thank you. Good job, bagus. Nah, ada gambarnya. Oke, Alan Brian Beres. Oke, sip. Next Itamar Pako, Pacific Rim. Oke, kita lihat Pacific Rim oleh Itamar Pako. Itamar paku ini oh ya orientasinya ini copy paste-nya masih kelihatan belum dirubah sama sekali Tamar paku ini ketahuan ini copy paste. Oke. Okay. Kecuali kayaknya dia yang paku ketik sendiri di sini yang misteri hanya analisis, evaluasi dan rekomendasi. Oke, okay, lengkap sih, lumayan lengkap. Oke, okay, aman amanlah. Boleh coba gol di sabar ini, kalau Mister Cek sisa lima menit lagi waktu normal siapa yang mau Mister Cek? Jangan sampai masih kurang. Coba berani ingat, jangan takut atau jangan terbeban karena oh ini. Kalau Mister Cek, saya akan kerja ulang lagi. Oke, ha, teori Risa. Oke, teori Risa bersedia punya dia, saya cek. Elita, oke. Okay, Elita, berarti kamu edit dulu baru kirim lagi. Oke, okay, silahkan. Mister sudah beri beberapa kesempatan untuk kirim ulang file. Bore, silahkan kirim. Lebih dari satu kesempatan. Oke, okay, berarti ada dua orang yang mengajukan diri. Monika Irina dan Theodorisa. Coba sebentar, Mister lihat satu persatu. Sebelum waktu. Monika Irina dan Theodorisa. Oke, okay, Irina lebih dahulu ada di sini, kelihatan. Oke, okay, Monika Irina, coba. Monika Iri nama Tondang Horas. Horas Bah. Mulan. Oke. Okay. Baik dia pakai jenis yang ini apa. Padahal Mister sudah bilang. Tapi oke. Okay. Identitasnya kan Mister waktu itu kita sepakat untuk pakai yang titik dua judul apa. Tapi oke. Okay. Kamu menggunakan sistem paragraf tidak apa-apa. Oke. Okay. Orientasi ada. Sinopsisnya. Oke. Okay. Baik sinopsisnya lumayan. Oke. Okay. Oke. Okay. Tiga halaman. Coba sekarang Mister harus lihat evaluasinya. Uh, analisis. Analisinya di baris ke berapa ini? Halo Monika Erina. Monika Erina bisa nyalakan mic dan jawab, Mister. Monika Irina juga hanya dua. Kamu di sini hanya terdapat tiga struktur tiganya belum ada. Ya, itu. Lihat, kamu di sini di paragraf awal itu identitas, oke. Okay. Paragraf kedua dan selanjutnya, Mister Melihat, oke okay, bisa termasuk orientasi. Setelah itu sinopsisnya ada, tetapi tiga struktur selanjutnya, kamu masih ingat kan? Setelah setelah sinopsis kan ada analisis namanya. Analisis itu kan terkait nilai kehidupan apa yang bisa dipetik dari film ini? Kamu tidak ada di sini, ya kan, Monica? Iya, Mister ya. Kenyapa? Iya, tidak ada. Lalu yang berikut, selain analisis tentang nilai kehidupan, lalu yang berikut evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan film. Tidak ada, ya kan? Monika Rina? Iya, Mister. Iya, oke. Okay. Dan yang terakhir rekomendasi. <laughs> punya kepala Pak Abi. Hahaha. <laughs> itu itu kan Mister. Rekomendasi, kalau supaya Mister tidak mengulang penjelasan, silahkan lihat di LKS halaman, khusus struktur itu di halaman uh, 10, itu jelas. Oke, okay. di halaman 10 ada strukturnya di situ dan penjelasan berdasarkan contoh itu sangat jelas. Oke, okay. Monika Rina? Oke, okay, yeah. Monika Rina? Sip. Masih kurang tiga struktur, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Itu kamu kurang tiga Silahkan ditambahkan di bagian bawah. Oke. Okay. Oke. Lalu yang mengajukan diri selanjutnya, teorisnya coba mister lihat. Ingat jangan malu dan jangan takut, ini nanti saya kerja lagi. Jangan. Ayo yang rajin. Oke, coba Theodorisa. Sebentar Theodorisa, Mister lihat ya. Theodorisa identitas ada, orientasi. Oke, ada orientasi. Sinopsis. Oke, okay, sabar. Novel ini mengajarkan banyak sekali pelajaran yang diambil oleh pembaca. Oke, okay, ada sudut pandang yang digunakan oleh pada pertama sudut mengisahkan tentang novel ini pernah diperbincangkan 2014 novel ini menarik perhatian pembaca. Sabar. Mister belum menemukan sabar. Sinopsis 3 sampai para struktur keempat analisis ada nilai kehidupan ada evaluasi sekarang kekurangan dan kelebihan coba harus mister harus bacakan baik-baik karena kamu menggunakan rata tengah ini sudut pandang yang digunakan dalamnya mengisikan tentang pengalaman seorang penulis lalu cerita sering mudah ditebak oke ada ada evaluasi analisis ada evaluasi ada rekomendasi novel ini pernah ramai diperbincangkan novel ini menarik pembaca ide kreatif kabuyus selama mengajar di temu hmm Teodorisa, halo Teodorisa bisa nyalakan mic? Yes, Mister. Rekomendasimu masih kurang, oke? Okay? Bisa okay. Di, di paragraf terakhir ini, oke, okay, Mister baca Novel ini pernah ramai diperbincangkan sekitar tahun 2014. Novel ini menarik perhatian pembaca karena ide-ide kreatif. Uh, oke, okay, sebenarnya sudah menyentuh sih, tapi mau-mau nggak -mau kamu bisa menambahkan lebih meyakinkan orang? Mengapa? Jadi rekomendasi itu begini pertanyaannya, mengapa orang harus nonton film itu? Seperti tadi Alan Brian. Dia menyatakan bahwa apa? Film ini bagus ditonton berbagai kalangan. Karena apa? Karena syarat akan nilai kehidupan lalu juga bisa memberi apa? rileksasi karena film ini memberikan animasi yang bagus. Jadi meyakinkan orang untuk membaca dan dengan memberikan alasan. Oke, teorisnya boleh ditambahkan. Punyamu sudah bagus. Ditambahkan di paragraf terakhir, oke? Oke, teorisnya? Oke, Mister. Oke. Iya, oke, okay. siapa lagi? Mister belum cek satu-satu ah ini, oke, okay. sebenarnya sudah waktu selesai, waktu waktu pembelajaran sudah selesai, oke, okay. sekarang kembali nyalakan kamera karena waktu pembelajaran sudah selesai, silahkan kembali nyalakan kamera Mister Tunggu, sudah ada tambahan satu orang antara ini, siapa, dari tiga anak ini. Oke sebentar. Hmm, Firisa Yuliana sudah menambahkan, tapi Firisa Yuliana, Firisa, halo, bisa nyalakan mic dan jawab Mister? Halo Mister. Firisa, ini kamu kirim, uh, lima file ya, tapi apakah ini isinya sama semua? Eh <tuh> uh, enggak. Uh, beda beda. Saya ada yang dua kali ngirim salah Mister. Hmm, Firisa, Mister mau ini apa? Beritahu kamu, Uh, yang Mister minta itu file berupa word oh. karena silahkan ketik Oke okay, Mister beri kesempatan silahkan Mister beri kesempatan untuk ketik ya Oke okay. oh, ya. Oke okay. silahkan ditambahkan lagi Firisa Yuliana ketik Oke okay. baik untuk lalu yang berikut Mister konfirmasi yang ada tapi nanti aku baru kirim uh, Alika halo Alika Alika segera jawab Mister halo Alika yang lain nyalakan nyalakan ayo yang lain silakan langsung nyalakan ini apa nyalakan kamera karena waktu sudah selesai biar kita bisa mengakhiri pertemuan kita silahkan sambil menunggu menyalakan kamera Mister mau bertanya Leticia hari ini mana Leticia dan Alika Leticia dan Alika Halo Leticia. Ya, Mister. Oke, okay, punyamu nanti kirim ya, filenya sudah siap ya. Oke, okay, lalu Alika, halo Alika. Ini tidak nyalakan kamera jadi tidak tahu kemana. Oke, okay, Theodora, Leticia, nyalakan kamera supaya kita tutup. Theodora, Ferisa, Wika, Mister harus sebut nama ini. Ferisa, Kezia, Grace, Edeta, halo Edeta. Oke. Okay. Grace, Edeta, Pako. Oke, okay. baik karena sudah waktu beberapa masih oke, okay. baik, oke. Okay. Edeta ya, ada ya. di sana. Silakan nyalakan kamera biar kita segera menutup pertemuan kita. Pako. Oke, okay. baik. Mari kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, anak-anak. Uh, mohon, kalau masih ragu, sebenarnya Mister mau menyampaikan. Kalau masih ragu dengan enam strukturnya, kalau misalkan kalian, "Oh, kayaknya ini belum ada, silahkan cek ulang dan kirim lagi ke model Mister, beri kesempatan lebih dari satu mengirimkan file. Jadi, kalau masih ragu, boleh lihat kerja sungguh-sungguh yang rajin anak-anak. Oke, sip, baik. Mari kita berdoa menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan berdoa untuk kita, uh, areta juga, segera kirim. areta sudah kirim belum segera kirim ya waduh segera kirim harusnya hari ini Mister terima beres ternyata tidak sesuai harapan Mister oke okay, baik mari kita berdoa ya litici ada <laughs> litici sebentar diganggu kayaknya oke okay. uh, Nikolas Nathaniel berdoa untuk kita silahkan oke okay, Mister ya <tuh> Hmm. Eh, satu, dua, tiga. Terima kasih Tuhan atas pernyataan akan kami semua Tuhan sehingga kami sudah selesai sekolah sampai sekarang Tuan. Tuan Yisus, Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Eh, berkati kami Tuhan agar kami dapat mengingat uh, pelajaran yang guru-guru uh, ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan Amin. Amin. Oke, terima kasih Nikolas. Terima kasih anak-anak kelas 8A. Kita sampai jumpa hari Jumat ya. Jangan lupa kirimkan uh, Project kalian. Oke, okay. baik. Mister Akhiri dengan Selamat Siang, Monyongaseo, sampai jumpa hari Jumat. Baik semua.